minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'. Pertama sekali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Sabtu ini, ni berapa Ramadan ni? 8 Ramadan. Alhamdulillah kita dah genap seminggu berpuasa, baki lagi berapa minggu? Tak kira Ustazah, Masya Allah. Jadi Allahu Akbar, tinggal lagi beberapa hari lagi nak raya, sebut siap-siap nak raya. Jadi subhanallah, bagi orang yang beriman, orang yang mencintai Al-Quran, orang yang mencintai Allah dan Nabi-Nya, dan orang yang mencintai, pastinya mencintai bulan Ramadan ini, pastinya dia akan rasa macam sedih je seminggu yang lalu tu, apa yang dah berlaku pada diri kita. Jadi subhanallah, hari ini kita himpunkan diri kita untuk kita tajdid. Tajdid tu apa? Perbaharui. Pertama, perbaharui iman kita. Yang kedua, perbaharui ilmu kita. Yang ketiga, perbaharui niat kita sepanjang menjalani Ramadan ini. Dan juga perbaharui diri kita supaya kita jadi orang baru setiap hari dalam bulan Ramadan ni. Orang baru, insyaAllah. Sebab kita tak tahu, mana tahu jadi asbab kita meninggal pada bulan Ramadan. InsyaAllah kalau ada rezeki, alhamdulillah. Baik. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebabkan Ustazah dah datang lewat sangat tadi, minta maaf, Ustazah kena cakap juga minta ampun, minta maaf, kerana Ustazah tak dapat nak, kita dah susun elok dah nak bergerak sebab Ustazah dari Seremban. Jadi subhanallah, perjalanan nak ke sini lebih kurang 1 jam 10 minit. Jadi subhanallah, daripada Seremban tadi Ustazah dah keluar highway dah sebenarnya, dah exit highway, tiba-tiba kereta jadi problem. Jadi Ustazah terpaksa bawa slow-slow patah balik pergi ke tempat ni. Ustazah parking kereta, tukar kereta sewa, tunggu kereta sewa pula. Jadi subhanallah, sementara nak dapat kunci tu setengah jam Ustazah tunggu sebab dia nak siapkan dokumen tu, dokumen ni semua kan. Jadi Allahu Akbar, Ustazah cakap, ya Allah, telefon Puan Rojah dia tak angkat pula. Ustazah berdebar ni, ya Allah kan. Cakap, ya jemaah ni dah tunggu ni, sebab kita risau kan, kita apa kan, hablum minallah wa hablum minannas. Kita ada ikatan dengan Allah, boleh lagi kita buat miss-miss macam tu kan. Buat macam contoh ni puasa ni. Tapi subhanallah, kalau ikatan dengan manusia dia tak boleh, dengan caranya biar je lah, biar dia faham sendiri, tak boleh. Jadi kita kena buat phone call bagi tahu. Sebab apa? Sebab mu'amalat. Jadi subhanallah, dia tak angkat pula. Dia tak angkat. Jadi Allahu Akbar, Ustazah sebab berdebar sangat, menggigil tunggu kunci tadi. Jadi Allahu Akbar, Ustaz kata tak apalah, dah niat nak datang mengajar, dah niat nak datang berjihad. Jadi subhanallah, ya Allah memudahkan, ya Allah. Dia kata lewat pun lewatlah, kalau Ustaz datang jumpa pintu je. Datang jumpa pintu, sekurang-kurangnya dapat pahala niat nak datang berjihad mengajar. Jadi subhanallah, ala kulihal, Allah bagi juga Puan Nojah dalam perjalanan 30 minit lagi. Dan nak sampai 30 minit lagi Puan Nojah telefon. Jadi saya kata, ya Allah, Allah berkehendak yang baik-baik. Jadi kita bertemu juga kita pada hari Sabtu ni, Masya Allah. Dan subhanallah, ala kulihal, insya Allah kita seperti yang telah disetkan dengan Puan Nojah, kita nak baca kitab ni sebenarnya. Sebab hari tu Ustazah dah bawa beberapa kitab, tapi kitab pilihan Puan Nojah kita. Masya Allah, Puan Nojah dan nak mungkin jemaah-jemaah lain kot mungkin dah tanya kan. Jadi kita nak baca kitab ini. Kitab apa? At-Tibyan fi Adab Hamdatil Quran. Maksud dia Adab Pembaca Al-Quran, daripada karangan Imam Nawawi. Jadi subhanallah, kita suka untuk kita perbahaskan benda-benda yang ada dalam kitab. Senang. Sebab apa? Sebab nanti pada musim-musimat sekarang zaman hujah. Sekarang zaman apa? Zaman hujah. Jadi bila orang tanya, baca Quran, ini beradab apa, ini apa-apa-apa, sekurang-kurangnya kita ada satu, kita ada satu kunci, iaitu ilmu dia. Saya pernah bacalah, saya pernah datang tazkirah lah. Tazkirah tu pula berkitab, kan? Jadi berkitab, bila berkitab balik rumah, kita ni biasalah namanya halata alal insan. Kan, kita ni manusia namanya selka lupa, nasia lupa, dan boleh jadi dilupakan oleh Allah, kan? Jadi subhanallah, maka dengan sebab kita ada sifat lupa dan dilupakan oleh Allah, maka Ustazah suka bila kita ada kitab. Nanti Ustazah akan bawa lah, nanti jemaah-jemaah klik nama siapa yang nak kitab tu nanti. Kitab ni RM25, Ustazah beritahu set-set RM25. Dan subhanallah, kalau lupa boleh balik, buka balik. Buka balik halaman berapa ya, Ustazah cakap dalilnya muka surat berapa, senang. Sebab zaman ni zaman hujah. Jadi nanti kalau ada orang, nanti bukannya orang lain berhujah dengan kita, anak kita.
Yang berhujah dengan kita bukan orang lain, suami kita. Yang berhujah dengan kita bukan orang lain. Kadang tu anak-anak kita, anak jiran kita, kadang kawan baik kita pun berhujah dengan kita. Jadi hari ni kita nak kita baca Quran, kita belajar satu ilmu biar berkitab. Dia tak mau bertazkirah macam tu je. Sebab sekarang ni pun ustazah pun takut juga ni. Yang duduk kat depan ni selalu akhir zaman ni, yang duduk kat depan ni dia akan jadi macam tujahan. Tujahan apa? Oh, ustazah ni ambil daripada kitab mana ni bercakap ni? Ustaz ni ambil daripada kitab mana? Jadi kita nak mengelak daripada perkara-perkara fitnah ilmu ini. Jadi sama-sama kita kata ustaz sarankan nanti beli kitab ni. Supaya bila ustazah cakap tu, para muslimat kita boleh check embelen balik. Ustazah ni cakap tak ada dalam kitab lah. Ustazah ni cakap benda yang lain lah. Ataupun ustazah terhurai benda yang tak sepatutnya. Jadi boleh tegur ustazah. Bukan depan ni kadang-kadang bercakap boleh jadi ikut nafsu juga. Na'udzubillah min zalik. Jadi mudah-mudahan Allah bimbing ustazah supaya telinga, mata dan panca indera yang pada muslimin-muslimat peruntukkan pada pagi ini, satu jam ni, insyaAllah diperuntukkan untuk perbaiki diri dan bukan kerana nafsu semata-mata. InsyaAllah. Baik. Allahu Akbar. InsyaAllah ustazah nak pergi go through terus. Go through terus kepada kitab ini insyaAllah. Mungkin next pertemuan pada muslimin dah dapat, boleh refresh balik. Baik. Ya, saya. Tajuk apa tu? Karangan? Ustazah pakai kitab Imam Nawawi cetakan Telaga Biru. Pustaka Salam Imam Nawawi sekejap. Sebab ada banyak, sebab kitab ni kitab asal kan? Sebabnya saya tengok dia punya ni sekejap. Mana halaman ni? Oh ni, isi kandungan. Lama lain. Sama-sama lebih kurang. Sama? Sama dia punya konteng dia sama. Ya. Boleh guna yang ni? Boleh, nanti kalau tengok lah, kalau tak ada gurannya yang ustaz terang tu, nanti beritahu lah, insyaAllah ya. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baik, dah kebetulan ada sahabat kita tanya. Sebenarnya kitab At-Tibyan fi Adab Hamdil Quran ini dia kitab kuning tapi telah diterjemah dalam banyak-banyak versi. Jadi sahabat-sahabat boleh balik rumah, tentang ada kitab ni kat rumah macam puan tadi, dia ada kitab macam tu kan. Yang ada kitab yang, tapi yang ni Telaga Biru ustazah ambil ni, Telaga Biru cetakan. Sebab bukan apa, Telaga Biru ni kita siqah lah. Dia punya apa ni, unit-unit yang dia punya penterjemahan dan sebagainya. Tapi kalau kitab-kitab lain tu sekiranya ada penterjemahan yang tersilap dan sebagainya, kena maklum ya, sebab kita tahu ada banyak percetakan-percetakan di luar sana berlumba-lumba. Sebab cetak buku ni boleh kaya kan, jadi subhanallah berlumba-lumba untuk keluarkan buku. Tapi dalam masa yang sama, ialah niat mereka untuk sampaikan ilmu yang daripada kitab Arab, nak bagi faham kepada kita lah orang Ajami, orang Melayu ni tak pandai sangat nak baca bahasa Arab kan. Jadi subhanallah, kita terima kasih kat mereka. Jadi subhanallah, siapa ada kitab yang tajuk yang usahakan tadi Adab Pembaca Al-Quran, karangan mesti asal Imam Nawawi, jadi subhanallah boleh bawa je insyaAllah ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berapa kali dah a'udzubillah ni? Nak baca ayat Quran ni sebenarnya. Allahu Akbar. Dalam surah Al-Fatir, tadi surah Al-Fatir ayat 29 hingga 30. Saya baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina yatlunal kitaba Allah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Ayat tadi apa? Surah Al-Fatir
ayat 29 ayat 30. Baik, mukadimah tajuk pagi ini insya-Allah sahabat-sahabat nak tulis apa dia tajuk dia. Kita nak cerita tentang kelebihan membaca Al-Quran dan penghafaz Al-Quran. Pagi ni kita cerita kelebihan dulu, bagi motivation dulu. Kenapa kita baca Quran bulan Ramadan ni? Kenapa kita nak hadap Quran pagi-pagi? Betul kan? Lepas kita sembahyang subuh kita nak hadap Quran. Mungkin bukan sebelum selepas subuh. Sebelum subuh lagi kita dah bangun qiyamul lail kita. Qiyamul lail kita bangun kan malam. Qiyam maksudnya bangun, lail tu malam. Jadi bangunkan malam kita dengan Quran. Subhanallah, mungkin depan ustazah ni taniah, mereka telah terpilih oleh Allah, syukur sangat-sangat. Untuk apa? Malam tadi. Malam tadi kita sempat buat tarawih. Lepas tarawih tak tidur-tidur. Ada yang tak tidur-tidur ke? Subhanallah. Ada yang tak tidur-tidur. Sebab apa? Sebab memang rasa Ramadan ini nak betul-betul qiyam mulai dia tu. Nak bangunkan malam. Lepas tu buat apa? Sebab dah tidur kan, waktu siang tengah hari dah tidur. Ambil peluang nanti habis kelas ni, nanti tidur dulu. Tidur waktu-waktu Ramadan ni senang. Sebab tak ada waktu nak apa? Nak masak. Tak ada masa untuk kita nak pergi berjalan-jalan, nak pergi bazar Ramadan, tak ada benda. Jadi balik rumah sekarang tidur. Jadi tidurkan tidur yang berkualiti, bangun pula waktu zuhur nanti. Nanti waktu malam boleh rasa sihat dia. Rasa semangat dia waktu malam nanti. Qiyamul lail. Lepas waktu tarawih, dia rasa tak boleh tidur dah. Jadi buat apa waktu tu? Bangunkan malam kita dengan solat sunat. Bangunkan malam kita dengan buat solat ganti, qada yang lama-lama dulu nak buat sekarang. Subhanallah. Kemudian kita dulu ada zaman jahil kan, jadi zaman-zaman tu kita qada balik insya-Allah. Kemudian kita buat apa masa qiyam mulai tu? Kita buat bacaan Quran. Bacaan Quran. Letih semayang, duduk baca Quran. Lepas tu dah letih baca Quran, bangun pula solat. Macam tu cara dia. Lepas tu tak larat dah ustazah. Tak larat dah ustazah baca Quran dah tak larat. Yalah, kita ni kadang-kadang tak dilatih jadi ponat kan. Jadi subhanallah, penat solat, penat dah baca Quran, buat apa? Zikir. Zikir tu duduk diam je. Dah penat dah mulut, dah tak boleh nak cakap, value dah tak ada. Tapi boleh minum air, jangan risau. Jadi buat apa? Kita boleh baca subhanallah, alhamdulillah. Bacalah zikir apa-apa yang ringan-ringan, subhanallah. Lepas tu dah penat dah zikir, tidurlah kejap, pejam mata kejap. Tapi masalah tidur kejap tu terlajak subuh tu. Jadi subhanallah, ala kulli hal, itulah cara dia. Ulama-ulama dahulu ataupun orang-orang soleh-soleh dahulu, mereka dirikan malam mereka solat, penat je dia orang baca Quran. Penat je mereka berzikir. Penat je mereka bangun balik solat. Bila kita ambil wuduk sentiasa, dia jadi hilang mengantuk. Betul kan? Hilang mengantuk. Percayalah, hilang mengantuk. Tapi dengan syarat, betul-betul ambil wuduk. Bukan takat genjir-genjir macam tu je. Betul-betul sapu muka, sapu dekat mata semua. InsyaAllah, taik mata tak ada nak bertepek lah. Jadi kita dah ambil wuduk siap-siap. Jadi cerah mata. Jadi tak embuh tidur. Jadi subhanallah, bila mana kita bangunkan qiyam mulai, subhanallah, kita bangunkan qiyam mulai dalam bulan Ramadan ini, tambah-tambah lagi kita yakin dan percaya pahala Allah berlipat kali ganda, dan mudah-mudahan Allah bagi kita rezeki Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Sebab rezeki Lailatul Qadar malam, disebutnya malam Lailatul Qadar. Jadi gambati ustazah guna perkataan tu. Perkataan apa? Bersungguh-sungguh, soso, itu bahasa orang Thailand pula. Sungguh-sungguh, jihad, ijtihad. Maksudnya apa? Buat betul-betul, cari betul-betul. Jadi cara di qiyam mulai tadi ustazah dah tunjuk dah cara dia. Solat wajib ke? Solat nak qada solat wajib yang lalu ke? Solat sunat ke? Solat apa-apalah, tak kisah sunat hajat ke, solat istikharah ke, solat apa tak kisah. Solat tasbih ke, tak kisah. Dan kemudiannya buat apa? Baca Quran. Lepas baca Quran, penat baca Quran, zikir. Kemudian berulang alik rutik macam tu. Allahu akbar. Baik. Jadi subhanallah, bila kita baca ayat tadi, ayat apa ni? Surah Al-Fatir ayat 29-30. Saya nak hurai sikit satu demi satu ayat dari sudut terjemahan insya-Allah. Innal ladzina yatluna kitaballah. Artinya sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Selalu tu maksudnya apa? Kerap lah. Kalau sebut perkataan selalu tu maksudnya kerap. Jadi subhanallah, yatluna kitaballah. Kemudian wa aqamus solah. Orang yang qiyam mulai automatik dia buat benda ni. Wa aqamus solah. Buat apa? Mendirikan solatnya. Kemudian wa anfaqu mimma razaqnahum. Dan mendermakan dari apa yang kami kurniakan kepada mereka. Subhanallah. Waktu malam kalau kita duduk tak tahu nak buat apa,
pegang handphone, buka CIMB Click ke, Maybank Click ke, Maybank To You ke apa semua, sedekah dekat anak-anak kita, sedekah kat cucu kita, ambil nombor akaun. Ada ambil ni nombor telefon dia orang, masing-masing ada tak nombor akaun. Tulis sekarang ni, buat set admire, set favorite. Set favorite, anak cucu kita set favorite. Ustazah pula ajar macam tu. Bukan apa. Bila kita buat secara macam tu, nanti kita konsisten sedekah macam tu. Siapa di sini insyaAllah dia ada satu habit. Habit dia apa? Suka sedekah dekat Ma'at Tafiz, suka sedekah dekat pusat-pusat pengajian dan sebagainya. Subhanallah, tabarakallah. Buat juga pada anak-anak kita, buat juga untuk adik-adik mereka. Set favorite, set favorite. Supaya apa? Bila kita malam dah tak tahu, penat dah tengok handphone. Walaupun pegang handphone, kata larut pegang handphone, betul kan? Larut pegang handphone. Tapi bila pegang handphone, tujuannya untuk transfer duit, walaupun RM10, walaupun RM5, walaupun RM1, walaupun RM1 kita transfer duit kat set favorite tadi, subhanallah. Masuk kalau transfer mudah je kan, nak masuk kan. Jadi subhanallah, jalankan ayat ni, wa anfaqu mimma razaqnahum. Kita akan dan mendermakan daripada apa yang kami kurniakan. Jadi di sini nak beritahu, razaqnahum tu bukan sekadar duit saja sebenarnya, tapi lebih dominan kita bila faham sebab tentang rezeki, duit. Betul kan? Orang Melayu kita kalau sebut rezeki, duit. Tapi sebenarnya rezeki yang paling banyak kat kita adalah rezeki nafas kita, nyawa kita lah. Subhanallah, tu rezeki. Kemudian rezeki kita sihat. Ada lima pada musim ini. Dia tu, ingat lima perkara sebelum lima perkara. Apa dia? Muda. Sihat sebelum sakit. Sama-sama usah. Kedua, muda sebelum tua. Lepas tu, hidup sebelum mati. Jawab, hidup sebelum mati. Okay. Kemudian, kaya sebelum miskin. Satu lagi, lapang sebelum sempit. Semua orang tahu macam tu. Sebab cik-cik yang depan Ustazah ni memang biasa dengan lagu-lagu macam ni. Masya Allah. Kan? Lima benda ni. Ini semua rezeki pada musim-musim selain. Ada? Ini semua rezeki. Kita apa? Kita sihat. Itu rezeki. Cik-cik boleh datang sini? Boleh datang sini jalan kaki tadi? Masya Allah. Kalau tak boleh jalan kaki, naik motor. Tak boleh naik kereta. Masya Allah, itu semua rezeki. Sebab satu je, sihat. Kalau tak sihat, ada kereta kat rumah pun, ada motor comel-comel kat rumah pun, ada skuter comel macam mana pun, tetap tak boleh bangun. Betul tak? Sebab sihat. Sebab sihat boleh datang sini. Jadi subhanallah, ala kulihan, syukur pada Allah. Okay, satu. Kemudian, kaya. Kaya ni orang cakap kaya duit lah kan? Dan subhanallah, kaya. Kaya kita punya jiwa. Sebab apa? Jiwa kita terlalu menginginkan akhirat. Jiwa kita terlalu sayangkan akhirat. Itu maksudnya jiwa kita terlalu kasihkan. Masya Allah, kaya dengan benda-benda roh ni, kaya. Jadi subhanallah, apabila orang kaya roh, insya Allah dia akan kaya dari sudut duit juga. Macam mana kaya dari sudut duit? Allah bagi qanaah. Qanaah tu apa? Cukup. Orang lain 1,500 tak cukup, tapi pada kita 1,500 cukup. Sebab Allah bagi kaya roh. Allah bagi kaya roh. Sebab tu subhanallah, ada orang dia kaya dunia, duit nampak berkepuk-kepuk, tapi dia tak kaya roh, dia nampak macam miskin juga. Subhanallah, bahkan perangai dia lebih teruk daripada orang miskin. Subhanallah. Dan kemudian apa lagi dia? Muda sebelum tua. Sekarang ni rasa tua ke muda? Saja. Rasa muda ke tua? Ada yang jujur cakap tua. Ada yang jujur cakap tua. Subhanallah. Ustazah nak ajar satu benda, nak kongsi satu benda. Bila kita buat untuk agama Allah, bila kita buat untuk sesuatu benda yang untuk agama kita, untuk agama diri kita, rasa muda. Rasa muda. Mesti rasa muda. Sebab apa? Kita rasa kita boleh lagi solat. Kita boleh lagi. Boleh lagi. Kena rasa macam tu. Tapi subhanallah, untuk urusan-urusan maksiat, rasa tua. Bila urusan-urusan maksiat, rasa tua. Kita tu wayang dulu kan. Contohnya, paling common lah, paling common. Kita ni kejap-kejap nak bontak-bontak kan. Suka bontak lah orang perempuan tambah-tambah kan. Merajuk sikit je. Macam tu kan. Merajuk sikit tu kan perangai budak. Betul kan? Bila kita dah masuk umur 20-an, dah masuk 30-an, buat macam tu pula buat kat orang yang tak konor. Buat kat orang yang tak kenal. Kalau dengan suami kita, bolehlah lagi manja-manja. Betul kan? Tapi masalah buat dekat siapa? Buat ke orang yang tak kena, yang tak ada hubungan hubungan dengan kita langsung, bukan keluarga dan sebagainya. Dalam keluarga pun kalau kita dah umur 30 rasa macam lah kakak ni, macam tu kan. Orang akan rasa apa? Kita macam childish, macam budak-budak lagi. Tapi subhanallah, bila mana kita
bila kita buat satu perangai yang nampak macam seolah-olah apa, seolah-olah kita childish pada bukan yang selayaknya, dia menunjukkan apa? Dia menunjukkan rasa macam apa? Orang tak boleh nak, tak boleh nak gila dengan dia ni, betul kan? Tak boleh nak gila dengan dia. Dia rasa macam kena ngada lah orang ni, subhanallah. Tapi subhanallah, bila mana kita apa? Bila kita buat apa ni, kita buat macam kita matang, kita usaha untuk kita matang dalam keadaan tu, dalam walaupun sebenarnya kita pun ada waktu childish-childish juga, kanak-kanak juga, tapi subhanallah, untuk urusan-urusan dunia, untuk urusan-urusan apa ni, urusan-urusan yang kemaksiatan, kita kena buat macam kita kita dah tua sikit, masih dah tua dah, tak yalah nak terasa hati sangat dah. Ah, macam tu. Boleh buat. Tak terasa hati benda dah, tinggallah, maafkanlah orang. Nampak tak, dia jadi twist. Jadi plot twist untuk kita jadi lebih baik. Tapi kalau kita, alah makcik ni dah tua-tua pun merajuk mengalahkan budak-budak, teruk bonak gitu kan. Ah, teruk bonak. Boleh faham maksud ustazah ni? Tapi kalau untuk urusan akhirat, rasa muda. Okey, rasa muda. Tapi untuk urusan urusan apa? Urusan maksiat, rasakan diri kita tua supaya kita lebih selamat ni. Nabi fikir nanti nak mati dah, fikir macam tu. Allahu Akbar. Ha, subhanallah. Tertekan. Ha, tu soundtrack lagu ke apa tu? Subhanallah, baik. Jadi subhanallah, wa anfiqu mimma razaqnahum. Tadi boleh faham perkataan razaq, rezeki. Rezeki ni besar sangat maksud dia. Rezeki nyawa, rezeki kesihatan, rezeki masa yang lima semua sebut tadi dah, semua rezeki tu. Jadi subhanallah, buat apa wa anfaqu? Wa anfaqu infak dia. Infak tu maksudnya bagi pada orang, derma pada orang. Kalau ada orang, dia ada masa yang lebih untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Jadi dia kena infakkan ilmu dia pada orang lain. Sebab ada orang tak ada masa untuk menuntut ilmu dari sudut masa. Tapi subhanallah, ada orang dia ada masa untuk cari duit, gain cari duit. Jadi dia kena infak dengan cara bagi duit. Kalau orang dia ada apa? Ustazah, saya ni ustazah, masa banyak terbuang. Masa masukkan masa banyak tapi ilmu tak bertambah juga. Lepas tu duit pun tak banyak cantu juga tapi badan dia boleh go through, boleh buat kerja. Jadi subhanallah, infak dari sudut tenaga. Jadi subhanallah, infak wa anfaqu. Infaklah kamu semua dengan cara yang kita mampu. Dengan cara kita mampu. Jadi subhanallah, tak semestinya duit, tapi boleh jadi ilmu, boleh jadi pengetahuan, petua-petua, tips-tips, boleh share. Kemudian boleh juga, kemudian yang ketiga tadi apa? Iaitu kudrat kita. Tak mampu, saya ni terpandai pun tak juga. Lepas tu duit pun tak berapa nak ada. Infak tenaga ni, nanti program-program kan. Ustazah Nurjah ni rajin buat program ni, Masya Allah kan. Jadi subhanallah, tolong Ustazah Nurjah, ada benda-benda nak buat ke? Itu infak tenaga. Allah kira semua tu, ya. Masuk dalam ayat ni juga, wa anfaqu mimma razaqnahum. Ayat belakang, sirran wa'alaniyah, secara rahsia ataupun sembunyi, wa'alaniyah atau terbuka, terang-terangan. Maknanya apa? Nak bagi tahu pada kita hari ini, kalaulah kita baca solat, kitabullah tadi kan, jatuh kitabullah, baca Quran tadi kan, kemudian kita berdirikan solat, dan yang ketiga apa? Infak. Infak tiga benda tadi saya sebutkan. Saya sebut yang ayat Quran ni, innal lazina yatluna kitaballah, baca Quran. Kemudian wa aqamus solah, kedua baca apa ni, mendirikan solat. Dan yang ketiga, wa anfiqu mimma razaqnahum, tiga infak rezeki. Tiga benda ni buat secara apa? Sirran, rahsia. Wa alaniyah, dan terbuka. Maknanya apa? Tidak ada konteks riak di sini. Tidak ada konteks riak, bahkan menjadi motivation kepada orang lain. Bila kita buat apa? Baca Quran. Kita baca Quran, boleh tak baca Quran, kita baca macam gitu-gitu je. Mesti bunyi kan? Mesti ada bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat ke selu mesti ada bunyi. Betul kan? Kuat ke selu mesti ada bunyi. Bila dia berbunyi, orang lain, muamalah kita sama orang lain, dia akan, telinga lain akan dengar tak? Dengar. Bila telinga lain akan dengar, dia walaupun kita buat seorang-seorang sirran, hanya Allah dengan waktu malam dinding ni, tapi orang sebelah boleh dengar, jiran kita boleh dengar. Cuma dia tak tahulah siapa yang baca tu. Contohnya macam kita baca kat sini, dinding sebelah tu kalau ada lagi, dia tak boleh, dia boleh dengar. Oi, siapalah baca dekat dalam bilik tu contohnya. Jadi subhanallah, sirran wa alaniyah. Sama juga mendirikan solat. Kalau kita dirikan solat kan, dirikan solat ada kesan dia. Orang boleh nampak. Orang boleh nampak. Secara kita seorang-seorang pun kita boleh nampak. Orang ni, secara kita nak semayang lah solat fardu kan. Kita tetap orang akan nampak juga. Sebab tu subhanallah, kita tengok anak-anak kita, dah semayang ke belum ni bang? Dah semayang ke belum kakak? Contohnya kan, anak kita tipu je, mak dah semayang dah. Boleh trace tak? Boleh kan? Tengok muka dia basah ke tidak? Betul kan? Lepas tu dia kata, mak dah keringkan dah tadi. Mustahil, rambut kena basuh tak?
kepala, sebahagian kepala kena basuh kan? Maknanya sebahagian kepala pun kita boleh trace dia basuh ke tidak, semayang ke tidak, betul tak? Dan biasanya bila orang ambil wuduk dalam tempoh 10 minit selepas tu, kening dia mesti basah lagi. Kening dia mesti basah lagi. Bibir dia mesti merah lagi, tak kering-kering lagi. Subhanallah. Nak katanya apa, orang ambil wuduk mesti ada tinggal kesan. Boleh nampak tak? Boleh. Subhanallah. Kemudian apa? Wa'anfaqu mimma razaqnahum. Diinfak tadi. Boleh nampak tak? Boleh. Lagi pula orang kita nak, kita tak. Ini rahsia saya, tulis hamba Allah kan. Hamba Allah. Kita rasa macam orang tak tahu. Tapi sampai satu masa Allah akan bagi tahu juga. Sebab tu dengan orang kita pergi duit, takkan bagi duit melalui jin pula je. Tak ada kan? Kita mesti lalu melalui orang. Jadi orang itu dia akan nampak, betul kan? Dia akan nampak. Jadi semua benda itu akan jadi burhan, bukti. Bukti apa? Bukti kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan subhanallah, buat apa tadi? Sirrun wa'alaniyah, secara sembunyi ataupun terbuka. Jadi tak adalah isu ustazah di riak, tak ada isu sebenarnya. Boleh? Tadi isu dia. Jadi subhanallah. Yarjuna tijaratan lan tabur. Apa dia? Yang mana mengharapkan dengan demikian, dengan demikian tadi tiga benda ni, mengharapkan sejenis perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Allah guna perkataan tijaratan. Betul kan? Tijarah. Tijarah tu maksudnya perniagaan. Sebab tu para muslimin muslimat, ustaz nak beritahu kepada di sini bahawa hari-hari kita berniaga dengan Allah. Hari-hari kita berniaga dengan Allah. Kita baca Quran, kita sedang berniaga dengan Allah. Kita cari modal sebenarnya. Sebab tu subhanallah, kita baca satu huruf, Allah bagi ganjaran berapa? Satu sebelum bulan Ramadan. Sekarang bulan Ramadan, Allah bagi 10 bonus. Bonus, kejap je, tak lama. Dari beberapa hari dah habis bulan Ramadan. Yasluna kitab Allah, baca kitab Allah. Bila kita baca kitab Allah, dapat pahala. Dapat, kita kata pahala tu sebenarnya dapat duit. Bahasa kita tukar, dapat duit. So, duit tu berapa? 10. Subhanallah. Kemudian kita mendirikan solat. Mendirikan solat, kita sebut pahala ke anak kita. Cakap je tengah-tengah, dapat duit. Dan subhanallah, wa'anfiqu mimmar, kita sedekah ke orang, Allah balas balik, dapat balik duit. Sebab siapa-siapa yang dekat sini, dia biasa bersedekah duit, rasa kan duit tak pernah putus dengan kita. Betul tak? Bila kita nak ada, memang duit dan poket ni habis dah duit. Tapi kejap lagi kan, ada pula. Bila kita ada keperluan kan, bila kita ada keperluan, ada pula duit tu. Macam pelik pula. Macam pelik. Sebab subhanallah, ini kerja Allah. Jadi subhanallah, supaya apa? Nak bagi tahu pada kita, ini adalah perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Subhanallah. Takkan alami kerugian. Orang yang bersedekah, biasa sedekah, ustazah yakin dan percaya, dia zadu imanuna. Dia dah tambah iman kita. Betul. Siapa yang tak biasa sedekah, cuba sedekah. Cuba rasa. Dan solat tadi, alah ustazah, macam mana nak jadi dia jadi perniagaan ni ustazah? Perniagaan ni. Macam tu kan? Sebab solat macam kita buat wajib-wajib. Cik-cik, cuba tambah dengan solat sunat. Cuba tambah dengan solat sunat. Kita kan solat wajib 5 ya. Kan 5 ya. Sebelum yang 5 tu, buat yang sebelum tu. Qabliyah ba'diyah. Cuba buat. Bila buat qabliyah dengan ba'diyah, cuba rasa ada sesuatu. Dia ada sesuatu. Kadang-kadang kita rasa, ya Allah, kita rasa ada masalah ni. Kata-kata, ya Allah, kalaulah ada pahala. Kita sebut kan, kalaulah ada pahala dari solatku tadi, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah urusan ni. Yakin dan percaya nanti pertolongan Allah datang sekejap sangat untuk orang yang solat. Betul kan? Dan dalil untuk solat banyak sangat, dalil untuk solat. Okey. Kemudian baca Quran. Bila kita baca Quran, cik-cik, kan bulan Ramadan dah 7 hari dah berlalu ni. Ni hari yang ke-8 kan? Jadi subhanallah, masa kita baca Quran daripada hari pertama Ramadan sampailah ke-7 Ramadan semalam, kita baca Quran dah berapa juzuk dah? Saya yakin dan percaya dah 7 juzuk dah. Kalau siapa-siapa yang baca satu juzuk satu hari, satu juzuk satu hari dah 7 juzuk. Nanti 30 Ramadan dah habis, 30 Ramadan, 30 juzuk. Jadi subhanallah, lepas habis baca Quran, doa pada Allah, ya Allah, kita panggil tawassul. Tawassul dengan Quran. Kita panggil, ya Allah, ya Allah, sekiranya ada pahala dari bacaan aku ini, ya Allah, sampaikanlah pahala ini kepada orang saya sekian yang perlukan pahala kita. Anak kita, cucu kita, mak ayah kita yang telah tiada, perlu sampaikan pahala tu. Ya Allah, kalau kita susah pula, ya Allah, kalaulah ada pahala daripada bacaan aku tadi, ya Allah, jadikan dia modal supaya dia mudahkan diriku, ya Allah. Mudahkan segala urusan, ya Allah. Macam-macam lah. Subhanallah. Baik. Kemudian, Allah seterusnya, 30, liyuwaffiyahum ujurahum, supaya Allah menyempurnakan pahala mereka, wa yazidahum min fadlih, dan menambah mereka dengan
fadilat-fadilat ataupun kelebihan-kelebihan Allah. Masya Allah. Jadi subhanallah, sebab tu subhanallah orang yang buat tiga benda tadi, tiga apa tadi? Baca Quran, solat, infak, mereka itu Allah akan bagi dia kurniaan yang subhanallah tak reti nak cakap macam mana. Tak reti nak cakap macam mana, infinity kurniaan. Orang lain dapat, dia seorang orang lain dapat macam ni, dia dapat lagi hebat daripada tu, berganda-ganda. Itu janji Allah. Kemudian sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan lagi sentiasa membalas dengan sebaik-baiknya akan orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Highlight perkataan Ghafurun Syakur. Betul kan? Syakur, perkataan belakang tu pes. Syakur. Perkataan syakur tu orang-orang yang bersyukur. Sebab tu subhanallah, orang yang buat tiga benda tadi, apa dia? Baca Quran, dirikan solat, infak, Allah bagi rasa kecukupan. Kerana apa? Kerana syukur. Betul kan? Kerana syukur. Sebab syukur ni, saya bersyukur pada Allah SWT. Sebut macam senang kan? Bersyukur. Tapi sebelum syukur, ada tindakan dia. Ada action yang kena buat. Betul kan? Kena ada action yang kena buat. Jadi subhanallah, action dia apa? Baca Quran. Action dia apa? Solat. Action dia apa? Keluarkan. Hah? Sedekah. Laju macam tanya je macam sedekah. Bila subhanallah, bila kita keluarkan sedekah, insyaAllah Allah akan Allah akan kata, ini hamba-hambaku yang bersyukur. Inilah hamba-hambaku yang bersyukur. Sebab apa? Kalau orang tu, dia sedekah tapi dia tinggal solat, belum bersyukur. Ada tak orang macam tu? Ada dan bahkan ramai. Sebab apa? Sebab kita kata, oh ni nak menunjuk-nunjuk lah orang ni macam tu. Tapi bila kita dah baca ayat kita, orang yang beriman dah baca ayat Quran ni, jangan kata orang tu menunjuk-nunjuk dah. Tolong ya, lepas ni kita dah mengaji, kita cakap jangan cakap orang tu menunjuk. Bahkan jadikan motivasi. Ya Allah, walaupun dia tak semayang, walaupun dia orang kafir, orang tu fasik, tapi kita yang beriman ni kena ada motivation. Jadi sebab, ya Allah, dia tak semayang tapi dia keluar duit, ya Allah, aku yang semayang ni, aku pula kedekut duit. Ah, macam tu, kena rasa macam tu. Dan subhanallah, ada orang dia infak duit banyak, dia infak tenaga, dia infak ilmu, macam dia hebat sangat kan, subhanallah, tapi dia tak solat, Allah tak terima dia sebagai seorang yang bersyukur. Dia mesti tiga-tiganya jalan serentak. Lepas tu pula, dia infak, dia mendirikan solat, tapi dia terlupa dengan Quran, dia tak baca Quran. Yang dia tak baca Quran, okey lagi. Sebab mungkin dia sibuk. Tapi dia boleh benci Al-Quran. Sekarang dah ada golongan-golongan yang benci Quran, benci hadis. Betul kan? Dah ada sekarang. Subhanallah, kita tak tahu di rumah yang mana, kita tak tahu di masyarakat yang mana, kita dia tak tahu dalam kelompok yang mana. Tapi subhanallah, mereka makin wujud. Mereka tak percaya lagi dah dalil-dalil Quran. Mereka dah tak percaya lagi dah dalil-dalil dari hadis Nabi. Dan subhanallah, maka subhanallah, apa yang berlaku, mereka ini infaklah duit banyak mana pun, solatlah banyak mana pun, tapi mereka solat dalam keadaan mereka tak menghayati Quran, tidak menghayati kitabullah. Sebab tu Allah sebut perkataan yang pertama, yatlu kitabullah, mesti dengan ilmu Quran dulu, mesti dengan ilmu Quran. Nak solat pun kena dengan ilmu Quran, nak infak pun mesti kena ikut ilmu Al-Quran. Tapi bila dia sedekah, lepas tu dia buat apa? Dia mendirikan solat tapi dia abaikan ilmu Al-Quran. Malaslah nak dengar ilmu pengajian-pengajian Al-Quran ni. Ah, malaslah. Ah, malas. Itu banyak ah-ahnya. Maka subhanallah, dia itu orang-orang yang belum lagi dikira sebagai bersyukur. Boleh faham tak itu? Jelas. Baik. Itu baru terang pasal ayat ataupun dalil kita nak masuk kepada tajuk kita tadi. Apa tajuk tadi tu? Himpunan apa, kelebihan membaca Al-Quran dan hafal Quran. Baik. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Uthman bin Affan. Daripada Uthman bin Affan, katanya Rasulullah bersabda, kita selalu dengar perkataan ni, kalau ikut boleh ikut, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Biasa dengar kan perkataan tu? Okey, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik orang dalam kalangan kamu. Siapa kamu tu? Kita, pandang kita. Sebaik-baik orang di kalangan kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Allah guna perkataan ta'allam, belajar Al-Quran. Sebab tu subhanallah, nak jadi orang baik mesti ada satu motivation, mesti ada satu keinginan untuk belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran. Jadi bila dia start ada niat nak belajar Al-Quran, walaupun ustazah saya merangkak-rangkak, no point. Tak ada masalah pun di hadapan Allah. Allah nak bagi lancar sekejap sangat. Allah nak bagi pandai sekejap sangat. Allah nak bagi, Allah nak bagi yang sebaliknya pun sekejap sangat. Pandai tiba-tiba jadi tak pandai. Boleh sekejap sangat. Tapi Allah nak kata sebaik-baik kamu, ini hadis Nabi kata, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Dan ada ikutan pula wa dekat situ, dan
wa'allamahu dan mengajarkannya. Jadi kena ada cita-cita juga nak jadi ejen mengajar Quran, nak jadi orang yang menyampaikan Quran. Paling common ajar siapa? Anak kita sendiri. Jadi subhanallah, ustazah yakin dan percaya ibu-ibu solehah yang faham tentang hadis ini, mereka akan belajar Al-Quran. Tujuannya mereka nak didik anak dia baca Quran dengan lisan mereka sendiri. Jadi guru pertama baru dah kena, kita muslimah baru dah kena, ibu madrasah pertama buat anak-anak, betul kan? Jadi kita sebenarnya nak mengajar anak-anak yang sekarang ni, kita kena ajar 3M sekarang, KPM apa, cikgu-cikgu pun dah penat, dah pening dah. Cikgu-cikgu dah pening dah. Sebab apa? Sebab pergi sekolah anak tak pandai 3M. Apa 3M ni ustazah? Membaca, mengira, menulis. Pening cikgu. Ustazah lagi pening, 5M sangkut sekali. 5M. Apa dia? Sebab ustazah ngajar ngaji. Apa dia tadi? Membaca, membaca, mengira, menulis, tambah lagi mengaji, menghafaz. Ah, ustazah lagi teruk. Mana-mana institusi keagamaan dia dapat 5 benda ni, dia akan lagi pening kepala. Macam manalah nak bantu budak ni nak hafal tadi kan, nak baca, nak menghafal, dia ambil menghafal dulu. Nak menghafal macam mana? No, kalau tak pandai membaca, mengaji. Betul kan? Nak mengaji macam mana? No, kalau tak pandai apa ni? Membaca. Nak mengaji, nak baca macam mana? Nak pandai menulis. Tangan nak pegang pen tak reti. Lepas tu lagi tak pandai macam mana mengira pun tak pandai. Subhanallah, nampak tak berkait. Susah pada muslimin-muslimat bila mana kita tak boleh nak train anak kita. Tak ada satu tak lama pun sebenarnya. Ustazah tengok anak ustazah kan, ustazah paksa, walaupun ustazah bukanlah ibu yang hebat pun, paksa. Pasal apa? Sibuk macam mana mesti duduk dengan anak 2 jam untuk tengok 5M tadi. Anak boleh baca Quran tak? Anak boleh hafal tak sekurang-kurangnya surah Fatihah? Nak dengar surah Fatihah? Bagi surah pendek, nak tengok kemahiran menghafaz. Sebab apa? Sebab itu penting. Nanti kita cakap, mak nak keluar sekejap ya, nak pergi beli barang. Kita cakap pendek je. Kita keluar, dia dah lupa dah orang tanya anak kita. Mak pergi mana? Entahlah, mak keluar. Tak, tak tahu. Nampak tak? Kemahiran mengingat, menghafaz dia tak ada. Itu yang berlaku pada anak-anak kita sekarang. Jadi malas. Sebab tu subhanallah, Quran mengajar kita menghafaz supaya kita boleh mengingat setiap momen yang berlaku dalam hidup kita. Mengingat kalau ayat Quran lagilah nak kena ingat banyaknya, masya-Allah. Quran lagi banyak nak kena ingat. Kalau bagi urusan dunia pun dia tak boleh ingat, macam mana nak ingat Quran. Jadi subhanallah, 5M itu adalah latihan sebenarnya. Daripada mana? Daripada dalam kandungan lagi. Sebab tu masa kita mengandung, kita kena buat apa? Kita kena banyak membaca, ibu-ibu. Jadi kita dah nenek-nenek ni, kalau kita dah nenek-nenek ni macam tu, saya tak mengandung dah ni. Dah tak mengandung dah, saya. Jadi kita dapat ilmu dah ni kan. Pesan pada mana-mana anak-anak dara esok jumpa kan, teguh. Suruh banyak membaca. Kemudian jumpa kita punya anak-anak yang nak kahwin nanti-nanti kan, kita dapat menantu. Pesan mereka, bila dia mengandung, dia dah tahu 2 minggu mengandung, 3 minggu mengandung. Pesan dia, ni ha ni buku ni, beli, mak mentua beli. Mak mentua beli, nah buku, baca. Kan? Beli buku-buku yang bagus, membaca, kemahiran membaca. Sebab apa? Ibu yang membaca, anak dapat reception dia dah. Kan dapat rasa. Ha, dia kan? Kemudian, ibu belajar matematik. Oh, ibu. Ibu belajar matematik. Paling common pun tengok bil air, bil air, bil elektrik. Paling common. Tengok bil air, bil elektrik. Congak sikit. Ni bil air ni berapa ni? Sebab nak tengok nombor. Biasa tengok nombor. Tu dia. Ni tak usah-usah tengok handphone, tak tengok juga nombor. Tengok nombor pun tengok nombor ni. Apa tu? Jam. Subhanallah. Itu tak jadi. Ni kena buat latihan mengira. Macam tu latihan mengira. Mengira. Kemudian yang ketiga, yang mengira tadi tu kan, orang-orang barat, orang-orang di Jepun, mereka dah buat apa? Mereka dah buat latihan betul-betul matematik, orang buat kira, siap beli lagi. Mak tu yang buat, bukan anak tu, mak tu. Sebab ada keluar-keluar anak tu jadi genius. Terus jadi 471, 471 dia punya level dia tu. Memang Allahu Akbar, genius sangat. Kemudian yang ketiganya apa tadi? Menulis. Mak-mak, ibu-ibu pada muslimat sekalian, menulis ya. Ya subhanallah, yang kita datang kat kuliah hari ni sebenarnya sebahagian daripada tu, latihan menulis. Menulis ilmu tu, masya-Allah. Jadi subhanallah, kita duduk kat rumah pun tulis. Ni rajin tulis kat sini yo. Tulis kat sini kan? Bukan tak boleh, boleh tulis. Abang nanti beli apa tu? Abang nanti beli apa, ikan bilis. Boleh tulis, tak ada masalah. Cuma kalau boleh latihan ni, ada gerakan otot ni. Gerakan otot ni tulis guna pensel, sebab menulis Allah sebut wal qalami wa ma yasturun, demi pen. Demi pena, kenapa Allah bagi tahu pasal pen ni? Ha, nanti buat kita di syarah nanti akan datang kan. Nak ceritanya, gerakan kan bila kita nak menulis, sakit tak tangan cik-cik? Longo tak tangan? Longo, longo. Bila kita menulis, dia ada satu rangsangan saraf. Bagus sebenarnya. Dan dia bila kita nak menulis,
Ada tak kita nak menulis saya S A S A Y A ya, kita tak ejo perkataan tu. Mesti kena ejo. Ejo dekat mana? Kat mulut ke kat otak? Ah pula dah. Okay. Kat otak. Otak kita buat kerja kan? Otak kita buat kerja. Bila otak kita buat kerja, tangan nak menulis ni. Bila dia tangan nak menulis, tu sambil-sambil tu otak kanan kita fikir tu, ya Allah buruknya tulisan. Kan? Jadi otak kiri dengan otak kanan, otak kiri dia nak tulis S-A-S-A-Y-A ya, takut jadi S-U-S-U. Kan? S-U-S-U pula susu kan? Jadi sebab nak otak kiri punya kerja. Otak kanan nak tengok, eh lawa tak tulisan tu tersusun, nak tulisan tu. Nampak tak? Kemahiran. Kemudian dalam masa yang sama, saraf kita bergerak. Jadi saraf kita bukan takat kita je rasa, anak-anak kita dalam kandungan boleh rasa. Ha, sebab tu menulis. Kemudian membaca Quran, mengaji lagi lah subhanallah. Ustazah tak yasya kita lah, Masya Allah. Ramai ibu-ibu yang kata, Ustazah macam mana anak keluar-keluar boleh pandai ngaji? Cuba tanya, jangan tanya anak, cuba tanya mak. Apa malam? Kebanyakannya mak-mak yang anak dia pandai dah ngaji. Keluar-keluar 2 tahun dah boleh ngaji. Berdesuk baca ayat Quran tu. Anak 3 tahun berdesuk pandai baca Quran tu. Oh, polek benar ya dengar. Rupa masa dia masa mengandung lagi, mak dah ajar dah mengaji. Betul kan? Kemudian menghafal Quran. Ini memang tahu power gila dah. Power, orang kata power sangat-sangat. Jadi subhanallah, pada muslimah hafal lah sekurang-kurangnya satu surah. Pendek pun tak apa. Ni dia baca inna atoina kal kausar. Tak apalah, pendek-pendek pun tak apa. Tapi menghafal without Quran. Tanpa Quran. Sebab apa? Sebab dia akan jalan empat-empat tadi. Jalan empat-empat. Dia nampak tulisan tu. Betul kan? Dia nampak tulisan tu. Sekarang dah ada dah. Sahabat-sahabat kita keluarkan Quran. Yang tulis Quran tu kan. Beli pada muslimah sekalian. Beli. Ha, subhanallah. Tujuannya apa? Untuk latih tadi. 5M terus tadi. Ha, okay. Baik. Jadi apa? Khairukum man ta'allamal Quran wa'allamahu. Sebaik-baik kamu. Pandang kita. Sebaik-baik diri kita adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan dia mengajar Al-Quran. Dia belajar Quran dulu. Jadi subhanallah, belajar Quran. Okay. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari dalam kitab sahihnya yang merupakan kitab paling sahih setelah Al-Quran. Masya-Allah. Baik. Aisyah radhiyallahu anhu meriwayatkan dengan berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allazi yaqra'ul Quran." Orang-orang yang membaca Al-Quran. Okey, orang-orang yang baca Quran ni, seronok ni kita baca Quran ni. Wa huwa mahirun bih. Dan dia mahir membaca Al-Quran tu. Pio, pandai, mahir, laju. Subhanallah. Ustazah tak tahu tepuk dada tanya iman masing-masing lah macam mana tahap baca Quran kita. Jadi subhanallah, kalau tak ada guru, cari guru. Okay, subhanallah. Kalau kita dah ada guru, baca, kita dah tahap mahir. Masya-Allah. Bila dah mahir, wahuwa mahirun bih ma'asafaratil kiramil bararah, maka kelak nanti dia akan bersama malaikat-malaikat pencatat amalan yang sangat mulia lagi taat. Pencatatan malaikat pencatat yang sangat mulia lagi taat. Kemudian wallazi yaqra'ul Quran. Tapi ada juga golongan yang dibaca Quran juga, dibaca Quran juga, tapi golongan apa? Wahuwa yata'ta'u fih. Apa dia? Orang yang dia baca dengan sangat susah. Sebut pun yata'ta'u susah nak sebut kan. Orang yang baca tergagap-gagap, baca yang lambat-lambat. Ini Ustazah nak bagi dalil dan motivation kepada kita. Subhanallah. Ustazah, saya baca lambat sangat tadarus sampai kawan-kawan pun buang saya dari grup tadarus. Macam mana nak buat ni Ustazah? Betul tak ada tak kes macam ni? Biasa nak baca mana? Sebab orang nak laju ni, nak khatam cepat. Tapi subhanallah, Ustazah yang dah baca hadis ni, hari ni kita semua baca hadis ini, kita kena bagi motivation dekat kawan kita yang tak tadi, yang tak ni. Sebab apa? Dia baca Quran lambat-lambat. Allah sebut, Nabi sebut dalam hadis rupanya. Allah sebut dalam apa ni? Nabi Muhammad SAW sebut dalam hadis rupanya. Maknanya mulia tak golongan ni? Mulia. Yang kita ni mahir pun tidak. Betul tak? Mahir pun tidak, ya tak pun tak juga. Maksudnya apa? Tu yang Ustazah ada update status kata, kita diberi rezeki baca lancar daripada orang lain, tapi Allah tak bagi rezeki waktu untuk kita baca. Betul tak? Last kali kita tak baca juga Quran. Tapi ada orang dia baca lambat Quran, ya tak. Dia baca dalam keadaan, ya Allah menggigil-gigil dia sebut huruf tu. Tapi dia diberi rezeki waktu untuk pegang Quran, cium Quran, peluk Quran, bertuahnya dia, subhanallah. Betulnya kita. Sebab tu subhanallah, jangan sombong dengan rezeki waktu. Jangan sombong dengan rezeki waktu. Sebab tak semua orang dapat waktu yang sama. Betul kan? Allahu Akbar. Baik. Kemudian, orang yang baca dalam keadaan susah tadi, payahnya baca Quran tadi, dia buat apa?
Wahuwa syaqun alaihi. Dia rasa sangat, ya Allah, syaq tu maksudnya, ya Allah, terbelit-terbelit lidah nak sebut macam tu kan, ya Allah. Membuatkan dia rasa macam susah sangat nak baca. Susah sangat, cik-cik. Kita pandang diri kita lah baca Quran macam mana kan. Mula-mula dapat surah yang senang tu memang lajulah, mahirun. Bila sampai surah jangan baca jadi macam mana? Ya tak-tak lah, lama-lama ya ketak-ketak. Ketak-ketak orang Kedah panggil kan. Ketak-ketak lah macam, tambah pula baca depan Tok Guru. Lagilah ketak-ketak-ketak. Allahu Akbar. Jadi subhanallah, Allah kata apa? Orang yang baca dalam keadaan ya tak-tak bih ini, lepas tu syaqun lahu lagi, maka dia akan dapat apa? Dua ganjaran pahala. Best ke best? Best lah. Orang yang mahir, dia duduk dengan malaikat. Memang best lah dengan malaikat. Tapi jangan sombong pula duduk dengan VVIP ni. Tapi subhanallah, ada orang yang dia baca dalam keadaan, ya Allah, tawaduknya, tak retinya saya, tak pandainya saya. Ni baca subhanallah. Kemudian apa? Allah subhanallah, Nabi SAW bagi jaminan pada orang yang macam ni dapat dua ganjaran pahala. Ha, tadi saya sebut pahala ni boleh jadi je duit, tawasul lah nanti kan? Subhanallah. Jadi subhanallah, bagi dua ganjaran pahala. Best, Masya Allah. Sebab tu subhanallah, ustazah bagi motivation dekat anak ustazah. Dia kata, anak ustazah tanya, abang Umi, macam mana orang dekat dalam YouTube tu, dia kaji tengok YouTube kan? Baca sedap sangat. Abang baca tak sedap, dia rasa diri dia tak sedap. Dia kata, tak apa, proses, belajar slow-slow, ikut slow-slow. Proses tu kan perlukan ijtihad, pahala lah kat situ. Perlu puasa bersungguh-sungguh. Asyik-asyik nak dengar lagu dengan dengar Quran, mana nak dengar lagi? Nasib baik jujur. Nasib baik jujur. Betul, nak dengar lagu. Ustazah pun sama. Tengah-tengah nak baca auzubillahi minasyaitanirrajim. Anak buka radio, lagu sedap pula tu, tutup. Tambah pula lagu sekarang ni kan, lagu apa yang doa apa, orang kiamulaya aku bangun, apa lirik dia tu, anak usaha rajin dengan lagu tu, lirik dia tu apa, aku berdoa di waktu malam, apa tahu dia punya lirik dia tu, subhanallah. Jadi trending kat TikTok sekarang lagu tu, Masya Allah. Waktu usaha pun cakap, ya ke bangun malam berdoa. Ke bangun malam buat benda lain kan, berdengkur, Allahu Akbar. Jadi subhanallah, nak ceritanya kita, Allah bagi dua ganjaran pahala. Sebab tu seronok jadi orang jahil ni. Seronok jadi orang jahil bukan sebab apa. Jangan merasa selesa dengan jahil tu. Tapi rasa, ya Allah, kami jahil, ya Allah, tak pandai. Allah kan disambut kita, tak apa, tak apa sayang. Macam tu lah, bukan. Macam kita lah, tak apa, tak apa. Abang tak reti, tak apa. Tak apa, tak ada masalah. Nanti Umi ajar. Macam tu kan. Allah macam tu lah, tak apa, tak apa. Nanti Allah ajar. Macam tu. Jadi subhanallah, Allah ajar akan dapat pahala. Tapi Allah kata, tapi kita pula cakap, bila anak kita boleh kata, Umi tolong ajar abang ya. Umi tolong ajar. Kita rasa seronok tak? Seronok kan, sebab apa? Macam ibarat, cikgu tolong ajar saya boleh tak? Rasa seronok tak cikgu? Berbunga-bunga kan, sebab apa? Sebab ada seorang anak murid, ada seorang anak, ada seorang hamba yang dia apa? Dia willingkan diri dia. Dia ada kesanggupan diri dia untuk letak diri di depan Tok Guru tadi. Untuk letak depan mak dia tadi. Mak, suruhlah buat apa mak, abang nak belajar. Suruhlah apa cikgu, saya nak belajar. Suruhlah apa pembos, saya nak buat. Apa yang berlaku? Bos akan sayang tak orang macam ni? Mak akan sayang tak anak macam ni? Cikgu akan sayang tak anak murid macam ni? Samalah dengan Allah. Allah akan sayang hamba yang willing macam tu tadi. Ya Allah, aku sedia ni, aku tak reti ni, sedia nak belajar. Memang Allah akan willing, memang Allah akan bagi. Memang ni, buat ni test ni. Test tu sebenarnya Allah bagi, test macam ujian lah. Nah, ujian yang kita buat tu sebenarnya nak ajar kita. Betul kan? Macam mak kita kata, nah ni abang basuh pinggan. Mula-mula basuh pinggan tak bersih. Betul kan? Bukan macam ni basuh pinggan, tegur pula tu kan? Bukan macam ni, ambil ni, sapu macam ni, gini-gini, belakang pula tepi macam ni, kemahiran nak pegang tu kan, kemahiran semua tu. Maka dia dapat ilmu, next time bila dia nak basuh pinggan, dia tengok pinggan kotor, dia dah tahu macam mana nak buat. Samalah juga dengan Allah, bila Allah bagi kita ujian, rasa bersyukur dengan ujian tu sebab Allah nak train kita. Sebab lepas ujian tu ada ujian lagi, ada ujian lagi, kita dah pandai nak manage. Nampak tak? Subhanallah. Jadi subhanallah, nak kata apa? Ganjaran pahala boleh jadi macam tadilah. Satu, dari sudut Allah bagi ilmu. Dan satu lagi, Allah boleh bagi macam-macam lagi, naik benda-benda lain lah Allah bagi pada kita. Baik. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Abu Hussein Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi Al-Nasaiburi dalam dua-dua kitab hadis mereka. Baik. Abu Musa Ash'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul mu'minin allazi yaqra'ul Qur'an masalul utrujah. Rihuha tayyib." Ini biasa juga dengar kan? Rihuha tayyib wa ta'muha tayyib. Artinya
perumpamaan mukmin yang membaca Al-Quran ibarat buah sitrun. Buah sitrun tu buah apa? Ustazah pun tak tahu buah sitrun. Puas Google. Puas Google. Macam mana buah sitrun tak tahu? Carilah buah sitrun situ. Cari kan. Baunya harum dan rasanya lazat. Dia kata buah sitrun ni buah macam buah kurma macam tu kan. Tapi tak tahulah buah apa. Tapi dia wangi, sedap. Macam tu kan. Allahu Akbar. Kemudian dia punya rihuha tayyib. Rasa bau dia sedap. Wa ta'muha tayyib. Rasanya pun sedap. Masya Allah. Kita kalau tengok kan, dari orang masak ni buka puasa kejap lagi. Ni jiran sebelah masak. Sedapnya bau. Tu kan. Tu liu dah. Telan dah liu macam tu kan. Lepas tu pula jiran sebelah bagi rasuk pula lagi tu kan. Memang dapat buka kan, bunyi azan, Allahu Akbar, Allah, makanan dia dulu kita ambil. Kita rasa dulu, kita pun sedapnya ya Allah kan, sedapnya Allah. Maknanya apa? Kita rasa macam orang tu memang mahir gila lah tu baca Quran kan. Mahir betul masak makan sangat tu, Masya Allah. Subhanallah, sama dengan orang baca Quran. Sama dengan orang baca Quran. Dia mahir sangat lah, dia pandai, dia maksudnya dia baca nampak sedap, lepas tu dia punya dia watak muha dan rasanya pun sedap. Maksudnya apa? Orang yang berakhlak dengan Quran dia ada nampak manis je orang yang yang ada Quran ni. Akhlak dia akhlak Quran, manis je, betul kan? Biasanya orang yang ada Quran kita tengok dia ya Allah jatuh hati, betul tak? Jatuh hati. Macam itulah watak muha tayyib, macam tu. Kemudian masalul mu'minin allazi la yaqra'ul Quran masalut tamarah. Wa ta'muha hulwun wa masalun wa ta'muha hulwun. Okay, subhanallah. Orang yang mana dia orangnya baca Quran, dia mukmin, beriman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, beriman. Tapi dia tidak baca Quran. Dia tak baca Quran. Ada tak? Ada. Dia tak baca Quran. Dia ibarat buah tamar. Buah tamar yang dah sampai kat Malaysia dah kat kita kan. Dia tak ada bau dah. Dia apa dia? Wa la riha lahu. Tak ada, dia tak ada apa? Dia tidak ada bau lagi dah. Kan kita pergi tengok beli kurma, kita tengok nama je. Tak ada dah dia punya bau kan sebab dah lama. Wa ta'muha hulwun. Tapi subhanallah, dia punya rasa dia masih manis. Dia tinggal lagi kesan. Sebab tu subhanallah, orang yang beriman, kita tak boleh suka-suka hati mengkafirkan orang tentu. Orang yang beriman selagi mana dia kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia solat, cuma dia tak baca Quran je. Tadi aku sedar ayat tadi kan, saya kata dia sedekah, dia solat, tapi dia tak baca Quran je. Kita tak boleh kata ish awak ni, tak boleh. Mulut kita yang jaga. Tak boleh cakap macam tu. Sebab apa? Sebab dia tetap dikira sangat bagus sebab dia ada huluan tadi. Nampak tak? Akhlak dia tetap baik. Nampak kan? Dia punya perangai dia tetap baik. Masya Allah. Jadi cuma dia lari halahu. Tak ada bau lah. Tak ada bau kan? Subhanallah. Jadi subhanallah. Sambung. Wa masalul munafiq. Ada juga orang munafiq. Wa masalul munafiq allazi yaqra'ul Quran. Ha pula. Tadi orang beriman tak baca Quran. Sekarang orang munafik pula baca Quran. Macam mana pula? Orang munafik baca Quran. Masalur raihanah. Hati-hati. Masalur raihanah. Rihuha tayyib wa ta'muha murun. Masya Allah. Orang yang munafik ni pula, dia perumpamaan, dia baca Quran seperti raihanah. Ataupun kita kata basil ataupun selasih. Dia wangi. Bawang, bau tak bawang? Bau kan? Bau bawang tu. Dia kata, rihuha tayyib, bau dia okey, boleh bau, boleh rasa dia baca Quran apa semua kan. Tapi, wa ta'muha murun, rasa dia tak sedap pula. Rasa kita makan selasih, makan gitu saja, boleh makan tak? Tak sedap juga kan? Jadi, subhanallah, nak katanya apa? Dia punya akhlak dia tak seperti ayat Quran yang dibaca. Dia tak manis seperti macam tu. Subhanallah. Dia punya bacaan dia best. Itu tu yang jadinya, baca Quran tapi perangai. Macam tu. Boleh faham tak? Itu maksudnya orang munafik. Ya Allah, ni bukan Ustazah kata ni. Hadis Nabi. Nabi kata, masalul munafiqil lazi yaqra'ul Quran. Dia baca Quran tapi dia munafik. Maksudnya apa? Dia hanya manis sahaja. Manis sahaja bila baca Quran. Tapi dari sudut ta'muha, perlakuannya, attitude-nya, murun. Out. Murid ni maksudnya, itulah orang kata, harap baca Quran tapi perangai Masya Allah, macam tu. Kemudian, wa masalul munafiqil lazi la yaqra'u, munafiq juga lagi tapi tak baca Quran.
allazi la yaqra'ul Quran kama salil hanzalah hanzalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Kalau dia tu munafik, dia tak baca Quran pula, dia akan dapat pula dia ibarat hanzalah ataupun kita sebuah bitter apple, buah yang sangat pahit, buah yang sangat pahitlah sebenarnya cerita, buah yang sangat pahit. Laisa laha rihun, tak ada bau langsung. Lepas tu, watak muhamurun, tak ada rasa langsung. Rasa dia, dah lah pahit, tak sedap, tentulah. Itu kan, tak nak lah. Jadi, subhanallah, orang yang macam ni, dia memang senang cerita, dia berjalan dalam atas muka bumi ni, tak jadi manfaat langsung diorang. Macam tu. Sebab apa? Dia ada pun macam tak beh, macam tu kan, boleh faham? Dia ada pun tak beh, tak muha tak beh, tak muha rasa. Kita rasa tak beh dengan dia. Kemudian, dia pula, kalau dia datang itu macam tak berbau langsung lah. Macam tu je dia. Sebab nak bagi tahu macam tak ada manfaat lah. Tapi subhanallah, dalam tadi masalah mu'minin lazi yaqra'ul Quran, masalah utrujah tadi, riha tayyib wa ta'muha tayyib, kita boleh usaha ke arah itu. Maksudnya apa? Kita baca Quran, kita beriman dah tadi, kita baca Quran banyak-banyak. Lepas tu kita cuba jadi siapa-siapa? Seperti orang yang dia riha tayyib, bau dia sedap, bacaan dia sedap, bunyi dia, masya Allah, dalam masa yang sama ta'muha pun tayyib, bacaan dia punya, bila kita tengok akhlak dia, kita tengok dia punya hasilnya, action dia pun tayyib. Bila kita tanya bagusnya, kenapa pakai tudung, dia boleh sebut dalam ayat sekian Allah Subhanahu Wa Taala begini begini begini, dia boleh hurai. Lepas tu kita kata, kenapa awak ni sedekah dekat orang yang dia boleh keluarkan ayat tentang sedekah begini begini begini. Tu nanti kita belajar tadabbur pula. Tu kena belajar, kena belajar benda tu. Sebab apa? Quran ni pada muslim-muslimat, kalau kita belajar dia tak habis 3 tahun, tak habis 13 tahun, tak habis 30 tahun, kena belajar sampai mati. Kena belajar sampai mati. Ustazah sendiri pun cakap, dah alang-alang menyeluk pekasan biar sampai ke pangkal lengan. Amin. Iaitu apa? Kalau kita dah alang-alang, dah terjebak masuk asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Sebab kita alang-alang bukan sebab apa? Sebab kita dapat iman dan Islam ini daripada siapa? Mak ayah kita. Betul kan? Daripada mak ayah kita. Kita tak bersusah payah. Ada sini mu'allaf ke? Tak ada. Subhanallah. Kalau mu'allaf dia lagi beruntung sebab dia lagi besar pahala dia banding kita. Kita ni hanya iman taklid-taklid je, ikut mak kita je kan. Tapi subhanallah, kenapa belajar watluna kitaballah? Kerana nak keluar daripada taklid tadi. Nak keluar daripada taklid tadi. Bila kita keluar daripada taklid, itulah yang kita pertahankan diri kita. Jangan apa, ya Allah, nikmatnya iman, nikmatnya Islam. Subhanallah. Maka dengan nikmat ini menyebabkan kita apa? Kita nak hadapi Ramadan. Betul kan? Dengan nikmat iman ini, kita nak baca Quran walaupun orang lain, alah boleh je ni, bola boleh tengok, boleh je ni nak makan, boleh je nak buat benda lagu. Tapi kita nak baca Quran waktu itu, jam itu, masa itu, sebab ada iman kerana Quran. Subhanallah. Walaupun baca satu ayat ya. Walaupun baca satu ayat. Jadi subhanallah, itulah yang berlaku pada siapa? Sahabat-sahabat Nabi. Ustazah baca kisah sahabat-sahabat Nabi, 87 tokoh. Ustazah baca kitab-kitab diorang, masya Allah. Tabarakallah alaih. Diorang ni ada sahabat-sahabat Nabi yang tak sempat, dalam kitab ni pun ada sebut, nanti akan datang belakang. Mereka tak sempat pun khatam 30 juzuk. Tak sempat pada muslim-muslimat, tak sempat. Dalam hayat hidup mereka, mereka tak sempat khatam 30 juzuk. Bahkan ada yang tak hafal 30 juzuk pun. Kita galak kan, suruh anak kita hafal Quran 30 juzuk, nanti tak hafal Quran tak dapat itu. Subhanallah, betulkan balik pada muslimah sekalian. Betulkan balik. Kita ibu-ibu ya, kita nak semua cepat, cepat, cepat. Betul kan? Nanti umur sekian-sekian, Ustazah pun sama nak cepat. 7 tahun abang, nanti umur 9 tahun, start masuk tahfiznya abang. Nanti sampai 9, 10, 11, 12, abang dah boleh hafal dah 30 juzuk. Sebab masa 30 juzuk sebenarnya, kau nak hafal sekejap je, bagi masa 3 tahun setengah. Memang boleh hafal. Memang boleh hafal. Tapi subhanallah, dia ada schedule dia dah, jadual dia. Tapi subhanallah, kalau kita terlampau cepat menghafal, cepat juga hilang. Cepat juga hilang. Jadi subhanallah, nak ceritanya Ustazah baca sahabat-sahabat Nabi dan juga sahabat-sahabat Ridwan alaih bawah-bawah tu, mereka ada yang tak khatam Quran pun, tapi bagaimana mereka mati jadi ahli syurga. Mereka mati disebut oleh Rasulullah, nama-nama mereka jadi ahli syurga. Ustazah sangat cemburu, sangat cakap, ya Allah, kita ni khatam Quran ni, ni bulan Ramadan kejar nak khatam Quran ni. Kita Ramadan ni kejar nak baca Quran dengan yang sebaik mungkin sebab kita nak pahala sekian-sekian. Tapi subhanallah, sahabat-sahabat dia bukan nak pahala pada muslim-muslim. Mereka nak Allah. Mereka baca Quran nak Allah. Sebab tu orang baca surah, sebab tu ada sahabat dia baca Qul Huwallahu Ahad tu berkali-kali banyaknya. Banyak sangat baca Qul Huwallahu Ahad. Sebab apa? Sebab rindu dan sayangnya dengan surah Qul Huwallahu Ahad tu. Surah Qul Huwallahu Ahad. Ikhlas kan? Kata Qul Huwallahu Ahad.
Katakanlah Allah itu satu, Allahu Samad, kan? Baca-baca tengok terjemahannya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau kita lah baca, kita kata, alik-alik surah ni, alik-alik surah ni, betul kan? Kita macam tu. Tapi sahabat-sahabat Ridwanul Alaih mereka tak. Mereka sayang surah tu. Baca sampai faham, baca sampai mengalir air mata. Baca rasa macam Allah depan mata. Macam tu. Hebat tak? Hebat. Ustazah pun tengah melatih diri ke arah itu. Target kita bukan untuk khatam semata-mata, tapi nak kita baca Allah depan mata kita. Kita nak rasa Allah betul-betul ada atas, bawah, kiri, kanan kita semua benda. Itulah tujuan Al-Quran. Sebab tu Subhanallah kata dia, dah alang-alang menyeluk pekasan biar sampai ke panggilan. Alang-alang kita dah Islam. Alang-alang kita dah Islam. Jadi tambahkan Islam kita dengan iman sebenar-benar iman. Sebab iman apa? Kan kita lima apa? Kan? Kemudian mendirikan solat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Keempat, membaca kitab Allah, betul kan? Kitab Allah, kemudian menunaikan zakat. Haji ni, subhanallah, zakat. Subhanallah. Jadi subhanallah, benda-benda ini kan subhanallah. Semua-semua benda ni, lima tadi tu menjadi bukti kepada kita dah alang-alang kita dah Islam. Buat jelah, baki lagi empat tu. Alang-alang kita dah beriman. Iman ada apa? Rukun iman. Iman kepada Allah, beriman kepada Nabi, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada qada dan qadar, beriman dengan hari akhirat. Enam kan? Jadi subhanallah, dah alang-alang menyeluk perkasam, dah beriman, alang-alang buat terus enam-enam. Subhanallah. Baik, boleh faham tak kata? Jadi subhanallah, barulah orang itu dia akan jadi apa? Hulun. Jadi manis orang tengok dia. Lepas tu akhlak dia pun manis. Sebab apa? Dia buat baik bukan kerana manusia. Aku baca Quran bukan lagi kerana manusia, kerana Allah. Sebab tu sahabat-sahabat dia kalau tengok, cuba tengok Palestin. Ustazah rajin ni buka YouTube, kadang dengan anak-anak tengok mangsa perang, tengok subhanallah, suka tengok. Suka tengok darah, belik. Ustazah suka tengok darah, suka tengok tangan orang patah, suka tengok benda-benda cedera ni suka tengok. Tapi nak tengok bukan suka tengok saja, tapi suka tengok kenapa jadi macam tu. Apa sebab, suka fikir macam tu kan. Jadi subhanallah, bila dalam mangsa perang fikir, dia ni tak sakit ke? Macam mana dia kuat macam tu kan? Jadi subhanallah, bila tengok rupanya dalam kan, dia orang kan, kita tahu nak masukkan bila dia orang luka tu bukan macam kita turun masuk unit kena masa yang gini-gini kan. Ya Allah, dia orang dalam peperangan, apa yang berlaku? Mereka baca Quran kat mulut mereka, baca Quran, baca kuat-kuat macam nak terapi diri mereka supaya apa? Supaya mereka lupa akan kesakitan itu, merasa Allah ada dekat dengan mereka. Dan dia orang ulang-ulang-ulanglah ayat tu, subhanallah. Jadi subhanallah, nak kata apa, orang kalau dilatih rasakan terapi Al-Quran itu, hidupnya akan rasa apa? Tak ada masalah. Tapi kalau orang yang dia rasa macam, sabuk je dia pergi buka instrumental, buka lagu apa benda, bukan tambah lagi, bukan hilang masalah, tambah lagi masalah. Subhanallah. Sebab otak kita tak boleh nak terima benda tu. Okay? Baik. Jadi subhanallah, itu adalah hadis Nabi riwayat Bukhari dan Muslim. Maka Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala yarfa'u bihadzal kitab aqwaman." Masya-Allah, niat best kak. Ulang balik. Masya-Allah. Sesungguhnya Allah akan meninggikan sebahagian kaum dengan kitab ini. Yarfa', Allah bersabda yarfa', marfu', angkat, diangkat, yarfa', rafa'a, angkat. Allah akan angkat sebahagian kaum, sebahagian kepada kita, sebahagian daripada diri kita. Dengan apa? Dengan sebab Quran. Allah akan angkat dengan sebab Quran. Allah boleh angkat. Wa yada'u bihi akharin, dan merendahkan sebahagian yang lain. Merendahkan sebahagian lain. Sebab tu subhanallah, orang yang baca Quran, usaha nak faham Quran, tadi kan belajar Quran, wa khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, tadi berkait ni. Orang yang dia belajar Quran, dia once dia kata, "Ya Allah, aku jahil, ya Allah." Tak apa, rasa jahil tak ada masalah. Tak ada masalah, berdosa ke tak berdosa pun Allah suka kita mengaku diri kita jahil. Bahkan ada dalam surah Al-Baqarah, Allah tinggalkan satu ayat suruh kita berdoa, "A'udzu billahi an akuna minal jahilin." Ya Allah, aku berlindung dengan engkau ya Allah daripada golongan orang-orang yang jahil, orang yang bodoh. Allah tinggalkan kat kita rupanya. Nak katanya, once kita rasa, "Ya Allah, aku jahil, ya Allah," itu satu poin yang turning point lah untuk kita yang sangat-sangat bagus. Jadi subhanallah, merasa diri kita bodoh, berdosa ke? Tak berdosa pun.
merasa diri kita tak ada apa-apa, tak jadikan kita hina ke tak hina pun. Subhanallah, bahkan Allah sayang kita. Bila mana kita rasa diri kita tak pandai, kita kata diri kita jahil, kita rasa diri kita macam tak ada apa-apa, once ketika itulah Allah kata, mari hambaku. Macam tu, mari hambaku. Jadi bila Allah kata macam tu, Allah kata, kita satu benda yang kita pergi, satu je, cara nak dapat ilmu, dah keluar daripada jahil kan? Ya Allah tahu jahil, tahu tak pandai. Cara nak dapat ilmu tidak ada, tidak lain dan tidak bukan pada muslim-muslim, Quran. Quran, percayalah, seseorang bila mana dia tak reti apa-apa, buka Quran, nanti Allah bagi dia ilmu. Lambat, okay, by who or by crew, Allah akan bagi ilmu. Ada orang, Ustazah update status baru ni, update status cerita pasal kulit, dan insyaAllah 19 hari bulan ni Ustazah ada jemputan lagi, tapi secara online, cerita pasal kulit, berkaitan dengan surah An-Nisa ayat 56. Kulit, kenapa Ustazah Satizah kita bising sangat, suruh tutup aurat, nanti kulit kita ni dia bakar dalam api neraka. Kulit kita, Allah sebut dalam Quran. Bukan pasal yang dalil yang sesuatu satu dah, yang surah An-Nur, yang 32, surah Al-Ahzab, itu sebahagian dah. Tapi yang tu perintah untuk suruh tutup tudung je, suruh berkerudung, menutup aurat saja itu. Tapi subhanallah, kenapa suruh tutup, ada sebab musabab dia, ada cerita-cerita belakang dia dalam surah-surah yang lain. Jadi surah-surah lain, tapi ramai kita tak faham kan, tak kaji. Jadi subhanallah, nak ceritanya pada muslim-muslim, kulit kita boleh rasa sakit, boleh sakit sikit, dan Allah akan tukar, badalna juluda ghairaha, Allah akan tukar kulit, dah cantik, buat balik azab lagi, tujuannya liyazuqul azab, tambah azab lagi, sebab tu subhanallah tak berbaloi, hidup dekat atas muka bumi 25 tahun, buka aurat, duduk dekat sana, berapa kali nak kena celup, angkat, nak rasa azab saja. Subhanallah, tak berbaloi. Ustazah bila baca menangis, bila cerita menangis. Ustazah bila faham tu menangis. Sebab tu Subhanallah buat program motivasi remaja. Buat program motivasi remaja, bukan pelajar tu yang menangis. Ustazah yang ceramah yang menangis. Menangis bila ulang ayat itu, rasa sebab kat dada. Rasa apa? Ya Allah, terpandang dosa sendiri. Rasa kejahilan diri yang lalu, betul kan? Pandang diri kita dulu pun bukan pandai macam ni, bukan pakai tudung litup macam ni, tak dulu dah. Ustazah pun pandang diri sendiri, ya Allah, dulu umur 15 tahun pun pakai lengan pendek lagi, 15 tahun, betul kan? Mak suruh pakai, mak kita dah bagus dah ni, mak kita ustazah ni, suruh kita pakai elok. Tapi sebab kita remaja, ikut kawan, nak juga pakai pakaian seluar ketat, nak juga pakai lengan pendek, nak juga dulu dari zaman body shirt dulu kan, body shirt. Zaman-zaman dulu pernah kita lalui. Tapi subhanallah, Allah marah tak kita lalu jalan tu dalam keadaan kita jahil tu, Allah marah tak? Allah tak marah sebab kita jahil, kita tak tahu. Tapi bila kita dah tahu, tapi kita lawan, itu namanya kafir. Dia enggan, dia tak nak, dia ahkan, itu namanya kafir. Sebelum kafir, kufur dulu, tapi datang daripada perkataan yang sama je, kafarah, sama je. Tapi subhanallah, bila kita cakap, siap buat manifesto lagi, tak payahlah pakai tudung ni, buat apalah ini, sebabkan kita apa? Dah datang dalil, dah datang petunjuk, dah ada orang bagi tahu alamat sekian-sekian, asbab musabab sekian-sekian, tiba-tiba kita ahkan, kita tak nakkan, maka kita jatuh dalam golongan kafir. Cuma kita orang beriman, mulut kita kena jaga, jangan suka hati kafir ke orang. Tapi, dari sudut ilmu yang kita ada, dari sudut apa yang kita telah faham, sahabat kita dah jatuh kepada ke arah tu. Sebab tu subhanallah, orang beriman ni pelik perangai dia. Bila dia tengok kawan kita dah mula nak jatuh ke arah kekafiran itu, cara kita apa? Wal as innal insana lafi khus illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Surah pendek saja tapi tak faham ke? Subhanallah. Surah tu demi masa, ya Allah kesiannya kawan kita, kejapnya masa kita nak hidup ni kejap je. Usia kita kejap je. Orang beriman ni pelik, dia tolong risau masalah orang. Sebab tu macam tu. Dia tolong fikir. Dia bukan risau masalah orang dekat dunia je. Dia bukan risau masalah anak dia dekat dunia je. Dia bukan risau masalah jiran dia dekat dunia je. Dia risau sampai hari akhirat nanti. Dia akan risau sampai dekat dah masuk syurga pun, dia tanya, mana kawan kita ni? Mana kawan kita? Dia risau. Risau sampai tanya, turun naik dengan Allah. Minta dengan Allah. Surah, ya Allah, ni kawan saya rapat dan ni, ya Allah, ni anak saya ni, ya Allah, tolonglah, ya Allah. Sibuk orang beriman, tahu tak? Dia sibuk mulut, dia cucu-cucu macam tu. Sebab tu mak kita, kawan kita yang watawasaw bilhaq, dia suka berpesan-pesan kebenaran, sayang orang tu betul-betul. Sebab dalam banyak 10 orang kawan, 10 orang kali keluarga, 10 tak kira siapa yang dekat dengan kita orang keliling, dalam 10 orang, kalau Allah temukan seorang yang jenis suka bebel kat kita kan, sayang orang tu betul-betul. Kalau dia tak ada, nanti orang tak ada, bebel lah kat kita, masa tu kita hanyut. Betul kan? Betul tak? Kita pandang diri kita dulu-dulu kan, yang kita jadi baik sekarang ni sebab bebelan dia orang lah. Kita kan? Tapi subhanallah, cuba macam kita sekarang, senyap.
syaitan bisu. Senyap kita dapat iman, kita kan seronok. Kita je lah, semayang kita je lah. Macam tu kan. Kita diam, tak cakap seribu bahasa langsung. Apa yang berlaku? Hanyut dia orang tu. Bila dia hanyut, kita selesa lah terpandang tu kan. Itu bermakna apa? Hati, bukan hati orang yang hanyut tu yang mati. Pada muslimat, bahaya. Kita kata, biarlah dia bukan nak dengar cakap kita. Ha, contoh kan? Tak boleh tu cakap macam tu. Kita kena cakap apa? Kita kata, tegur lagi, tegur lagi. Itu Luqmanul Hakim disebutkan nama dia dalam Quran. Sebab dia sangat tegur anak dia. Tegur lagi, tegur lagi, tegur lagi. Sebab apa? Dia tak pernah petikai pun sebab Allah kata nanti hidayah Allah bagi. Sebab tugas hidayah bukan kerja kita. Betul kan? Tapi tegur lagi, tegur lagi. Tegur anak kita mengaji. Suruh anak kita semayang. Suruh anak tutup aurat. Suruh anak, suruh, suruh, suruh. Walaupun sampai satu masa anak kita benci kita sendiri. Tapi sampai satu masa, orang yang cakap benar, kita lah. Kalau kita jadi orang yang cakap benar, apa ni? Watawasaw bilhaq, bercakap benar, pesan-pesan-pesan dengan kebenaran ini. Sampai masa bila kita dah tak ada, nanti dia tengok orang lain tak ada pun pesan dekat dia. Satu masa dia akan ingat balik pesan kita satu, satu, satu. Sebab tu ustazah sangat pantang. Ha, pantang. Ibu-ibu menipu anak-anak soal agama. Ha, soal agama. Contohnya kan, abang dah semayang ke? Kalau contoh macam kita suami isteri kan, selalu tanya dengan suami, awak dah semayang ke belum? Tanya tu depan anak-anak tu, awak dah semayang ke belum? Lepas suami kata, saya belum semayang lagi. Ha, dia kena jawab sharp. Saya belum semayang lagi, sekejap lagi saya semayang. Contoh kan, tadi saya hebok sikit-sikit macam tu. Kalau kita pula tak semayang, perempuan ngaji menipu. Perempuan lah selalu ni, ustazah selalu tengok, selalu tengok depan mata. Dia kata, saya tak boleh semayang. Dia nak beritahu, dia tak semayang lagi sebenarnya. Dia kata dia period. Dia kata dia period depan anak-anak. Depan anak-anak. Bila kita menipu soal agama tentang diri kita, anak belajar. Anak belajar. Ha, subhanallah. Jadi bila kalau anak lelaki, anak lelaki tak respect. Betul ke? Mak ni betul tak? Anak respect. Kalau anak perempuan, oh macam ni cara mak mengelat nak semayang. Betul tak? Macam tu. Lepas tu subhanallah, masa nak period, orang suami-suami kena tahu tak? Tahu isteri kena period bila? Berapa hari isteri nak period? Kena tahu berapa hari nak gantung sejadah terlekong semua tu. Tahu. Suami yang baik, bukan dah isteri, suami yang baik dia mesti tahu isteri dia period berapa lama. Berapa lama tak boleh sentuh isterinya. Sebab apa? Bukan sebab sentuh nak tu urusan-urusan tempat tidur tu. Tapi kerana urusan agama. Berapa hari isteri tak solat? Berapa hari isteri tak boleh puasa? Kan semua agama tu. Semua tu agama. Kerana tak boleh tipu. Sebab tu subhanallah, kena ajar anak kita dengan cara diri kita sendiri. Jangan menipu soal agama. Boleh? Nah, baik. Kalau kita tak boleh, kita cakap je alasan sini-sini. Alasan gini-gini. Ustazah pernah bila puasa tahun lepas. Puasa tahun lepas, kita ada waktu kita berbuka, padahal ustazah tengah menyusu anak kecil. Ustazah tak tahan sangat perut, dah tak boleh, dah bunyi kreok-kreok, dah bunyi macam kopok-kopok dah kan. Lepas tu cakap tak tahan, ya Allah nak menyusu anak, anak kecil lagi nak menyusu. Lepas tu suami saya kata apa? Suami kata, buka lah puasa. Pesan kat kita kan, buka lah puasa. Lepas tu dia buat air susu, dia buat susu, dia bancuh dah. Dia kata, kenapa tu jangan, sebab apa? Sebab anak tu anak dia, betul kan? Anak tu anak dia. Kita kena menyusu, nak menyusu kena minum susu. Jadi kita buka puasa. Subhanallah, bila buka puasa ketika itu, dan ketika itu dalam keadaan yang kita nak puasa. Dah separuh hari dah kan, dah nak puasa. Tapi subhanallah, anak memudaratkan. Dalam Islam tak ada masalah, ibu menyusu, musafir tak ada masalah. Kena belajar lah ni. Jadi subhanallah, kita pun seboleh mungkin nak jaga kemudaratan anak semua, kita minum. Bila kita minum buka puasa, anak ustazah yang lelaki dia tengok. Anak kan CCTV dia, dia kata, Umi tak puasa. Umi tak puasa. Jadi ayah buat apa? Dia kata, Umi buka puasa sebab, beritahu urusan agama tadi. Umi buka puasa kerana ibu yang menyusukan boleh buka puasa, Allah bagi. Belajar tak? Anak kita belajar tak buat agama tu? Anak kita sedang belajar agama Allah ni. Nampak tak? Jadi subhanallah, bila musafir pula, bila musafir, kita dah terlebih musafir ni. Lepas tu ayah dia, apa ni? Ayah dia ada masa, tak daya lah contoh je kan, bila musafir. Ayah dia kata, nanti kalau tak daya boleh buka puasa. Walaupun kita didik anak kita nak puasa, tapi anak kita ada masa tak tahan kan. Bila tak tahan kata, abang kita musafir boleh buka puasa. Boleh buka puasa. Lepas tu bila tanya, boleh ke buka puasa balik? Boleh ke buka puasa? Jadi subhanallah kata, boleh sebab kita musafir sekian-sekian. Kita beritahu satu statement tu, kita rasa macam anak kita nonsense, tak nak faham ataupun tak faham, betul kan? Sebab dia budak kan? Tapi Allahu Akbar, setahun ni tahun ni kan,
tahun ni dia boleh tanya balik ustazah, Umi, dia tanya kan, kan pasal yang momen ustazah minum air yang suami buat tu, dia kata apa, Umi, kan adik kan puas, tengah menyusu badan lagi, adik-adik yang dia dah 9 bulan, jadi dah lepas susu, boleh minum susu botol kan, jadi tak perlu dah nak menyusu badan sangat-sangat, jadi ustazah pun tak ada, tak sakit sangat dah. Jadi subhanallah, apa yang berlaku, anak ustazah yang kecil, yang tahun lepas tanya soalan, anak ustazah tanya apa, Umi, tak minum air ke, bukalah. Bukalah, sian dekat adik nangis sebab adik masa tu tengah nangis nak susu. Tak apa, pergi bancuh susu buat susu. Lepas tu dia kata, "Eh, kenapa Umi tak buka puasa pula?" Sebab Umi dah boleh puasa. Umi dah boleh puasa, adik dah boleh minum susu formula lain. Jadi subhanallah, tak mudaratkan adik dah. Jadi oh macam tu eh. Nampak tak? Dia belajar dari satu masa ke satu masa. Sebab dulu tak boleh, memang anak tengah lahir kecil lagi, memang susu kita, nurturing kita kan. Tak ada boleh backup, tak ada backup. Memang kena susu badan kita. Jadi subhanallah, anak belajar. Jadi subhanallah nak cerita, Inna Allah Ta'ala yarfa'u bihadzal kitab aqwama. Allah akan mengangkat satu-satu kaum dengan Al-Quran ini. Sebab tu subhanallah, saya nak balik semula, ilmu yang paling berhak untuk kita adalah Al-Quran. Sebab tu subhanallah, ustazah yakin dan percaya banyak bidang-bidang ilmu. Ustazah minat sains sebenarnya, sebab dulu ustazah budak sains juga. Ustazah minat-minat, ustazah minat sains. Sebab tu bila baca buku-buku tentang sains, baca tentang muamalah, ekonomi, ustazah suka. Ustazah suka benda-benda dunia ni, suka. Sejarah ustazah suka. Sebab tu subhanallah, bila lalu ayat Quran tentang sejarah, bila lalu ayat Quran tentang sains, macam kulit tadi ustazah cerita kan. Lalu ayat Quran ataupun kita tengah baca ni tadarus ni, tengah tadarus, lalu ustazah akan cepat-cepat dengan highlight, tik dengan highlight. Nanti buat study nak kaji ayat tu. Ayat tu saja. Ayat apa? Ayat contoh-contoh surah An-Nisa ayat 50. Ayat tu je kaji pasal kulit. Lepas tu mulalah baca research tentang kulit, baca tentang orang masuk Islam sebab buat kajian tentang kulit. Lepas tu baca semua benda, anything, everything about kulit. Semua baca. Bila baca, nampak tak? Sebab ayat Quran punca dapat ilmu-ilmu lain. Nampak tak? Sebab tu subhanallah, kalau kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, kita kaji perkataan alam je. Kaji perkataan alam je. Alam ni ada berapa ya? Alam ni siapa? Cipta Allah, Allah buat alam ni berapa hari? Allah keep going, fikir. Wanita yang bijak adalah wanita yang suka berfikir. Wanita yang bijak juga, wanita yang cantik adalah wanita yang menulis. Oh, ni orang yang dia cakap kan. Tapi sebenarnya, wanita yang bijak adalah wanita yang selalu berfikir. Tapi fikir je, fi khalqillah, penciptaan Allah. Maka dia cipta, fikir, apa macam mana Allah buat ni, macam mana je. Dia akan jadi bijak. Sebab tu subhanallah, cuba buka channel Astro 551. 551 pun 501. Ada channel tajuk dia macam How to make it. Macam mana besi keluli boleh buat? Macam mana nak buat? Macam mana kereta tu nak dibuat daripada apa, step apa? Macam mana tayar kereta tu nak buat? Macam mana, kenapa dia orang buat siaran TV tu? Sebab nak bagi tahu orang yang menggunakan akal, orang yang banyak berfikir, orang yang banyak menggunakan macam mana orang itu orang yang bijak sebenarnya. Orang tu adalah orang yang bijak. Sebab tu Allah Rasulullah sebut afala taqilun, tidakkah kamu berakal, tidakkah kamu fikir, afala tatafakkarun, tidakkah kamu fikir, afala tatadabbaru, tidakkah kamu menghayati setiap penciptaan itu. Betul kan? Subhanallah. Orang lain tengok burung keluar kapal terbang, betul tak? Orang barat tengok burung fikir macam mana burung boleh terbang, kita manusia tak boleh terbang. So how nak terbang, macam mana nak terbang, fikir, study pasal burung, kepak dia, terbang dia macam mana, sayapnya macam mana. Maka lahirlah hari ini kapal terbang. Umat Islam tumpang saja duduk dalam kapal terbang, betul tak? Tapi subhanallah, kita jadi tumpang-tumpang jelah hasil orang punya kajian. Sebab mereka tafakkarun, mereka tadabbarun, mereka taqilun. Kita baca Quran taqilun tak ada. Kita baca Quran tadabbarun tak ada. Kita baca Quran tafakkarun pun tak ada. Jadi subhanallah, tiba-tiba kata saya baca Quran, kenapa saya tak cerdik-cerdik? Allah. Saya baca Quran, kenapa saya jadi macam tu juga hidup saya? Subhanallah. Sebab tu subhanallah, orang yang baca Quran dapat satu, tadi saya kata kaji tentang Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tentang alam saja. Saya tanya satu soalan balik kaji. Alam kita ni ada berapa alam? Alam kita manusia ada berapa alam? Nak balik study.
Balik study. Sekarang ada ni kan? Macam-macam data kan? WhatsApp boleh buka WhatsApp? Boleh kan? Ha? Boleh kan? Jangan jawab dekat ustazah sekarang, jawab nanti minggu depan ke bulan depan nanti jumpa ustazah macam apa dia? Cari, sekarang boleh Google. Google. Cari, kalau ustazah saya tak pandai lah bahasa Inggeris, tak apa, tulis bahasa Melayu, lepas tu translate ke bahasa Inggeris pula. Lepas tu dah dapat bahasa Inggeris pula tu, translate balik kepada bahasa Melayu. Banyak tak, susah tak nak ta'alam ni? Susah tak nak belajar ni? Senang bila dapat teknik, dah dapat senang. Dah dapat teknik senang. Tapi sebenarnya susah sebab apa, dia perlukan masa. Eh, nak kaji pasal Allah, buka Google, lama mak anak kita tengok. Mak, WhatsApp dengan siapa tu lama benar tengok handphone tu. Rupanya baca, betul kan? Baca dekat ni. Pasal alam tadi, pasal ni sekian-sekian. Subhanallah, bertambah tak iman kita? Subhanallah, sebab tu subhanallah, yakinlah kita ada orang dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alami. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Bila sebut perkataan alam, dia dah terbayang dah alam ini, alam barzah, alam sekian-sekian, alam lain, alam lain. Tu manusia saja. Lepas tu setiap alam tu dah perjalanannya begini-begini-begini, perjalanan alam gini-gini-gini, perjalanan alam ni. Lepas tu tengok pula, itu alam manusia baru. Tengok pula alam katak, tengok pula ada alam pokok, tengok pula alam awan-awan ni, tengok pula alam cakrawala. Subhanallah. Bila tengok sebuah tu, kita akan rasa apa? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Memang layak puji. Tuan-tuan. Jadi tawaduk. Baca satu ayat saja. Baca-baca ayat saja. Tapi datang tawaduk. Itu yang nak kita nak. Bila datang tawaduk, maka datanglah Allah. Betul tak? Sebab tu subhanallah yang saya cerita tadi, sahabat-sahabat Ridwanul Alaih, mereka baca Quran sebab ada Allah. Mereka baca Quran kerana Allah. Mereka baca Quran dengan Allah. Sebab tu kita jangan kata wabillahi, watallahi, wallahi. Kita tak rasa semua tu. Kita cuma baca lillahi ta'ala je. Betul kan? Hanya untuk Allah je, betul kan? Kita tak rasa Allah bersama dengan kita. Kita tak rasa kita buat bacaan Quran ni memang untuk Allah. Kerana apa? Kerana kita subhanallah baca Quran kerana kita malu kat kawan. Kita baca Quran sebab tak datang tadarusnya tu, orang kata apa pula, betul kan? Tapi subhanallah, itu semua dunia belaka. Tapi masya-Allah, sahabat-sahabat zaman radhiyallahu anhum, mereka baca Quran untuk Allah dan rasa Allah betul-betul ada. Sebab tu mereka tak khatam Quran pun, tapi iman dia orang masya-Allah memang begini. Dan akhirnya apa yang berlaku? Mereka disebutkan nama mereka dalam syurga kan? Ada sahabat-sahabat yang disebutkan nama mereka dalam syurga, dan subhanallah mereka meninggalkan asar ataupun kesan-kesan keimanan mereka kepada kita sampai kita generasi ni dapat iman ni orang. Subhanallah. Baik ya. Jadi yakinlah, ini satu hadis Nabi riwayat Muslim tadi, Allah boleh angkat seseorang yarfa'u bihadzal kitab. Boleh angkat seseorang dengan Al-Quran ni. Boleh faham tak? Tadi saya contoh sikit je tu, sikit je. Sebab tu subhanallah, para muslim-muslimat, tolong tanamkan motivasi dalam diri. Ya Allah, bagi peluang aku nak baca Quran ya Allah. Bagi peluang aku nak baca Quran ya Allah. Bagi peluang. Sebab apa? Mustahil orang yang nak pegang Quran, orang yang tak buka Quran, tak pegang Quran, mustahil dia nak dapat ilmu. Mustahil. Maksudnya ilmu yang benar ya, maksud saya watawasaw bil haq watawabis sabr, ilmu yang benar mustahil. Tapi subhanallah, orang yang dia buka Quran, lepas tu dia tengok terjemahan satu-satu, terjemahan dia tengok, lepas tu dah buka terjemahan tengok tafsir pula, lepas tengok tafsir, lepas tu tengok lagi lah pula tafsir ni, ada banyak kan tafsir Mukasir, tafsir Ahamka, tafsir banyak macam, tengoklah siapa yang ada kan. Kalau tak boleh nak tengok ustazah, dengar. Dengar kat mana? Dengar kat YouTube. Sekarang ustaz-ustaz asatizah pun dah banyak terang. Masya Allah. Jadi subhanallah, pergi kelas pula ni. Dia jadi rasa apa? Nak belajar. Ta'alam. Nak belajar. Rasa syok nak belajar. Bila mana kita belajar pada muslim-muslimat sekalian, kita akan dapat apa? Kita akan dapat pahala. Pahala tadi tu, ustaz buat pahala. Tapi subhanallah, masa yang pertama, Allah akan bagi kita ganjaran apa? Ganjaran. Bila mana nikmat, ganjaran nikmat. Nikmat apa? Bila kita dah dapat ilmu, bukan sebab kita, oh dapat ilmu ni sebab aku nak mengajar, bukan. Dia dapat ilmu, dia akan rasa satu benda yang orang tak nampak, kita dah nampak. Orang lain tak nampak lagi, kita dah nampak dah satu benda yang ilmu lain. Di sebalik ilmu, ada ilmu lain. Di sebalik ilmu, ada ilmu lain. Allah dah bagi kita buka. Allah dah nampak, tembus waktu. Contoh pandangan orang yang mengetahui, tembus. Pandangan ulama' tu, alama tu, ulama' kan? Ulama' tu orang-orang yang mengetahui, maksudnya. Orang-orang yang berpengetahuan. Orang yang berpengetahuan, tak semestinya ulama'. Yang kita sebut nama ulama', orang Melayu selalu sebut ulama' sekian, ulama' Nusantara. Bukan, orang yang mengetahui. Sebab tu subhanallah, kita ada potensi tak nak jadi ulama' ni? Ada potensi tak? Ada, selagi mana kita nak belajar ta'allum. Bila kita nak belajar, daripada belajar, lama-lama kita jadi
mengetahui. Bila kita mengetahui, kita boleh, ulama tu maksudnya ahli-ahli yang mengetahui. Bila kita jadi ahli-ahli yang mengetahui dari kupasan kitab yang benar, daripada hadis yang benar, maka subhanallah, Allah akan angkat tak darjat kita. Tiba-tiba kita dapat doktor, tiba-tiba kita dapat itu, ini semua sandaran sahaja, tetapi asbab untuk kita menyampaikan kepada orang lain. Tapi subhanallah, kadang-kadang tak perlu doktor pun, tak perlu siapa-siapa pun, tapi kalau kita cakap yang benar, kita cakap kita yang benar, tapi subhanallah, Allah akan angkat juga. Sebab ustazah pernah ustazah jumpa seorang tu makcik cleaner saja. Makcik cleaner saja. Dan dia kata, tak payahlah makcik, biasa-biasa je, cakap gitu kan. Tapi subhanallah, seorang makcik cleaner mengajar erti kehidupan dengan ayat Quran pada ustazah. Dia boleh sebut ayat Quran, dia sebut ayat Quran, biasa dia ni, tak tahulah sahabat-sahabat boleh dengar atau tak, dia sebut ufawwidu amri min ilah. Dia kata apa, aku serahkan, ini biasa dia dengar tu kan, aku serahkan urusanku segalanya untuk Allah. Kalau kita ada dalil itu, lepas tu dia tiba-tiba, ustazah masa terduduk, sedih, sebab tiba-tiba makcik cleaner tu sapu sampah dekat kaki kita. Lepas tu dia tengok kita macam murung gamak kan, dia tengok kita murung, lepas tu dia pegang bahu ustazah macam ni. Tak tahulah, ustazah dia macam malaikat lah untuk ustazah tiba-tiba kan. Dia datang, dia bukan apa, nak tawal sawbil haq wa tawal bisawab je, tu je. Dia datang sekejap sangat, momen dia sekejap sangat, tapi dia datang, dia pegang tangan ustazah buat sentuhan macam ni. Lepas tu dia kata, Bismillahirrahmanirrahim, ufawwidu amri ilallah. Dia cakap macam tu kat ustazah. Ustazah ni macam mau angkat kepala kan, dia tu angkat kepala tengok, makcik cleaner macam tu, makcik cleaner pakai baju cleaner kan. Cakap, kalau kita ego, kita kata, apaan kau macam tu kan, kita nak marah macam tu kan. Tapi kita dah tengah burung, tak ada cakap apalah, senyap je kan. Lepas tu tambah pula dia baca ayat Quran. Bila orang baca Quran, kita wa'ansitu, diam. Sebab apa? La'allahum tarhamun, supaya kamu dapat rahmat. Jadi subhanallah, ustaz pun dengar, sebab dia baca ayat Quran dulu. Dia tegur ustaz, tak kata assalamualaikum, tak kata apa, dia kata ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba kan, tersentuh, bismillahirrahmanirrahim. Ufawwidu amri ilallah, dia baca kan, sampai ayat-ayat dia baca. Lepas tu ustaz pun pandang, sebab dia baca ayat Quran, kita pula mengajar Quran, jadi faham kan. Jadi subhanallah, kenapa pula cik ni? Jadi, apa yang berlaku, dia kata sabarlah nak, cakap macam tu. Dia kata sabarlah nak, setiap ujian, dia macam hurai ayat tu, ayat ufawwidu amri tu, dia hurai ayat tu, dia kata sabarlah anak. Dia kata setiap ujian apa yang berlaku atas kita hari ni, setiap benda yang berlaku takdir Allah hari ni, serahlah bulat-bulat pada Allah. Allah tahu terbaik urusan dia. Cakap dalam hati, aku tahulah. Nak cakap dalam hati tu kan, nak cakap kat acik tu tak sampai hati, cakap dalam hati, aku tahulah. Sebab kita pun baca Quran, tahu. Tapi subhanallah, nak kata apa, bila saat kita murung, kita terlupa ayat mana nak petik, betul kan? Kita terlupa nak beriman dengan ayat yang mana. Tapi datang hamba Allah, dia boleh baca ayat Quran dekat kita. Ustazah rasa macam istighfar ustaz, astaghfirullahalazim. Istighfar, astaghfirullahalazim. Ya Allah, aku lupa engkau susun urusan aku, ya Allah. Lupa, macam tu kan, terlupa. Betul, kita insan kan terlupa. Lepas tu cakap dengan acik, pegang tangan acik tu buat turun, pegang macam tu, cium tangan-tangan betul-betul. Cakap terima kasih pak cik, cakap terima kasih pak cik sebab tegur saya. Terima kasih pak cik sebab ingatkan saya, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih sebab kan. Jadi subhanallah, dia mak cik tu pula yang menangis. Patutnya ustazah tadi yang murung nak menangis. Mak cik tu pula sama-sama lah kita bergeder-geder menangis. Menangislah bersama-sama. Rupanya mak cik tu ada masalah dia sendiri. Itulah kita kan, kalau orang perempuan kan, kalau berjemaah dia bukan apa, jom kita sama-sama nangis sama-sama. Sebab orang ni ada masalah dia, kita pun ada masalah kita. Jadi subhanallah, kita berjemaah menangis. Berjemaah menangis. Jadi subhanallah, bila kita, ustaz tu pun menangis lah, sedu-sedu, dia pun menangis. Lepas tu kita dah tarik nafas, breathing out kan, dah keluar. Tanya makcik, kenapa pula menangis? Makcik nangis, dia pun cerita masalah dia. Bla bla bla. Ustaz pun cerita masalah. Lepas cerita, tahu tak apa yang berlaku? Release. Tenang. Terus rasa, okay. Daripada aku murung, lebih baik aku buat keputusan macam ni, dapat solusi. Betul kan? Sebab tu wanita-wanita pada muslimah sekalian, kita kena ada kawan untuk curhat. Kadang-kadang tak semestinya kawan kita mesti orang yang sama dengan kita, betul? Boleh jadi orang tu cleaner je. Nampak tak? Orang tu, tapi subhanallah, siapa pun yang Allah hadir dekat kita, kita sampaikan perasaan kita, sebenarnya tujuannya nak melepas je, betul tak? Nak melepas je, orang perempuan nak melepas je. Tu yang jadi mangsa laki kita tu. Sebab orang laki dia memang tak ada dengar masalah. Jadi subhanallah, pada muslimat ni, ahli-ahli JK Masjid ni kan, kita ada kawan-kawan, ada grup-grup, kita cari muka-muka yang mana-mana. Tapi sebelum kita cari tu, minta pada Allah, ya Allah, aku ada masalah nak curhat sangat, ya Allah, cari, datangkan orang. Sebut, datangkan orang yang aku boleh curhat masalah. Yakinlah, kejap lagi datanglah orang.
datang sahabat kita kan. Dia telefon. Tengah-tengah dia telefon, dia tanya khabar. Eh, kena pula dia kena kan. Subhanallah, tiba-tiba kita pun ternangis kat dia. Dia kata, jom kita pergi mengetir. Jom kita pergi mengetir contohnya kan. Jadi Allahu Akbar, Allah boleh hadir, Allah boleh buat semua benda tu. Ufawwidu amri illallah. Jadi subhanallah, tadi berapa hadis dah usah baca ni? Lebih kurang 4-5 hadis, betul kan? 5 hadis daripada, itu pun baru halaman 1-2-3 ya baru. Halaman 1-2-3 sikit sangat. Jadi insyaAllah sekarang pun dah dekat ke 12 dah, cik-cik. Cik-cik macam tak nak balik je ni. Ya, bukan apa, Ustazah bagi lebih sebab Ustazah datang lewat sebagai tanda minta maaf. Jadi subhanallah, kita berhenti dekat ni insyaAllah. Jadi kita iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumul qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Quran kerana sesungguhnya Al-Quran akan datang kepada kita pada hari kiamat. Tujuan ni satu benda je bagi syafa'an. Sebab ada dua je yang dia boleh, yang dua je boleh bela kita. Quran dan Quran dan syafaat Nabi kan, subhanallah. Jadi kita kena minta pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Al-Quran kita ni Allah terima bacaan. Allah terima kita. Kita rasa tadi Ustaz kata apa? Ustaz rasa hina kita baca lambat-lambat tadi. Jangan rasa hina lagi dah. Rasa buat apa nak rasa hina dengan orang kalau Allah meraikan kita, betul kan? Buat apa nak rasa hina dengan diri kita sendiri kalau Allah dan Nabi Muhammad sangat menunggu bacaan kita walaupun ia tatak tadi. Bukan yang dah ketak-ketak tadi kan. Subhanallah. Jadi subhanallah, kita berhenti kat ni dulu. Ustazah minta ampun, minta maaf dalam penyampaian tadi. Sekiranya ada penguraian yang kadang-kadang tu Ustazah rasa merapu juga tu sikit-sikit tu kan. Allahu Akbar. Jadi subhanallah. InsyaAllah sebelum Ustazah akhir, Ustazah mention lagi sekali, nanti sahabat-sahabat dapatkan buku ni nanti kuliah. Ustazah dapatkan buku ni Tibyan fi Adab Hamdatul Quran supaya selarilah Ustazah mengajar. Puan-puan pun dapat tengok. Dia RM25 je. RM25 ni beli seumur hidup untuk ilmu, kan? Untuk ilmu, jadi untuk makanan roh otak kita. Jadi insyaAllah nanti bagi tahu maklumat semua dekat Puan Nurjah kita insyaAllah ya. Jadi insyaAllah kita Ustazah tutup dulu dengan tasbih suratul As. Subhanakallah wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaih wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bilsabr. Amin amin ya rabbal alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah lillahi ta'ala insyaAllah. Jumpa akan datang. Thank you.